Sirau urang geduk ra urang makan bodrian. Be bodrian ni temang leidong hana batia puasa. Sebabnya ni temang nyankan in bodrian tetapi be durian. Sirau urang ni temang punya angin lampunyong pekri batia puasa. Sirau urang menghisap be punya angin hana batia puasa. Karena ni temang adalah in. Kalau demikian menyohanai temang in timbul dan adanya. Kenapa bisa batia puasa urang merukok? Karena yang hisap li urang merukok hanya adalah asap. Yakinilah yang bawa batia puasa bawa urang merukok kan karena terhisap asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh kali kita puja Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita sebagai makhluk yang termulia dan pencipta alam seluruhnya. Selawat dan salam mari pula kita sertakan kali yang kedua ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilatul udma antara Allah sebagai khalik dan khalik dengan kita sebagai makhluk. Sehingga beliau adalah merupakan urang yang petuh seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kepada seluruh manusia makhluk Allah sebagai ciptaan daripada Allah. Berikutnya salah dan salam kita ikut sertakan pula kepada para sahabat sebagai penyambung tempat kedainya jauh petunjuk kemudian pada tabi' dan tabi'in. Sehingga semua urungnya adalah lebih mendahului daripada yang lain. Akhirnya seluruh urung-urungnya mempusakai ilmu daripada para sahabat tabi' tabi'in. Akhirnya sebagai urung yang cok ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan hormati dan tuan-tuan muliakan seluruh keluarga dan saudara tuan-tuan yang tergabung di dalam kesatuan Aceh yang ada Australia dan sekitarnya. Semoga hubungan silaturahmi antara muslimin dengan muslimin hanya bisa dibatasi antara penjuru alam tetapi hanya terikat dalam satu akidah iaitu akidah Islam dan akidah iman yang serupa. Kemudian pada urangnya adalah sebagaimana harapan tengku dan jamaah yang na di daerah yang jauh dengan kamu iaitu kita akan berbicara hal-hal yang terkait dengan salah sabah daripada rukun dan salah sabah daripada aturan Islam iaitu yang menyangkut dengan menunggu dan terima bulan Ramadan serta juga hal-hal yang terkait di dalam bulan yang tengah kedenyonyo iaitu dalam bulan Rajab yang di dalamnya adalah terjadi pula iaitu sebuah peristiwa yang agak terima oleh akal dan salah-salah terima sehingga Allah akan hana beda li Allah dengan alam yaitu peristiwa Isra dan peristiwanya mi'rat baginda Rasul Muhammad. Tengku-tengku dan saudara-saudara tuan-tuan sekalian, baiklah kita awali dengan pokok dan memang poin yang pertama yang menyangkut dengan adalah puasa, dasar yang pertama dasar hukum dan yang kedua kemudian baru dasar adalah analisa dari hukum yang kata tersebut. Dasar hukum sehingga puasanya merupakan salah satu daripada barang yang mesti dilakukan oleh manusia yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Dalam ayat tersebut adalah puasa salah satu daripada barang yang difardhukan oleh Allah Taala. Juga di dalam kemurnian bahasa Al-Quran Allah nehei dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apabila baktiro manusia gelam penuh keimanan dan gelam na iman maka urinyo pula li Allah Taala gelam na ajak
bahkan urinya kalau ikhrimen puasa, sehingga syarat untuk yang pertamanya memang ikhme puasa diawali dengan keimanan, dan kemudian adalah baru hana merasa gehen dan berat puasa diawali dengan keimanan. Di antara diawali dengan keimanan, yang wajib puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau Allah yang wajib puasa, lalu lidahnya tatimkah memang tun penderitaan dan Tuhan, tergantung kepada adakah Allah dan nyolah Allah sebagai pencipta, atau takuilah nalah Tuhan dan nyolah Tuhan sebagai kedenyo po ataupun yang menciptakan. Apabila dengan teryakini yang bahwa Allah na dan Allah sebagai pencipta, lalu kemudian juga yang menyatakan iwa juga Allah, dengan dasar keimanan itulah hilang semua yang gehen dan gadah semua yang ragu. Dikarenakan karena bicara yang menyangkut dengan iman, itulah bukan bicara yang menyangkut dengan pandangan. Barang yang menyangkut dengan iman itu percaya kepada apa bicara. Sedangkan adalah aturan yang menyangkut dengan pengakuan, itu adalah memandang dan melihat kepada kenyataan. Sehingga dalam segonyan di antara ciri iman, percaya kepada Allah dan percaya kepada makhluk yang lain, na dua macam. Gelom manusia itim percaya kepada sesuatu alam selama manusia gelom deh ikalan. Pakan kejit selama manusia gelom deh ia puadra yang na alam hanji kena karena ma'alam tersebut itu na dua pe. Na sifat na dan na sifat hana. Selama lawan gelom gadah, maka tiblah tu oleh manusia selalu tidak han itim terima. Apabila sirah manusia matang dikalan dalam keadaan sepi, maka tak pegah bak manusia nyan hina rame berangkajan urung hai patih. Tetapi bila keadaan manusia kadih kala rame dan pegah bak barang yang tepi, nyo manusia pi hai patih li. Kesimpulan adalah percaya kepada alam adalah dibustikan dengan na alat kalan, iaitu dengan alat yang na kebahli Tuhan bak tubuh urung, iaitu mata. Maka dengan mata tersebutlah bika makui na alam bak Tuhan, atau rame alam atau hana rame. Bicara persoalan adalah mata, bukanlah persoalan bicara adalah ainon. Padin nale urang yang na mata, tapi bisa jadi hana dapat melihat. Padin nale urang yang kadang-kadang ditekalan pandangan hi mantang sari mata, tapi di mata kadanyo hana deh di mata urang lain kadeh. Bukan menunjukkan dengan mata yang kemalan, tetapi adalah kemalan dengan sinar yang dikebah oleh Allah Ta'ala dalam mata. Mengingat sinar yang dikebah oleh Allah di dalam mata, dengan sinarnya yang kehidih kalan yang na-na, dan dengan sinarnya yang dih kalan hana-hana, dengan sinar pula lah dih kalan bagaimana na-bak barang na, dan lagainya pula dih kalan hana-bak barang hana. Kalau demikian, memandang alam adalah hukum ji, iaitu payahnya yang kepada kenyataan. Tetapi percaya dan beriman kepada Allah, hana payahnya yang kepada kenyataan, dikarenakan karena iman kepada Allah bukanlah yang dengan mata, tetapi adalah lihat dengan iman. Karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai urang yang iman. Artinya apa? Hana nehe li Allah Taala hai hambalun yang na mata, tetapi hai hambalun yang na sinar da dalam hati. Bagaimana hidup sinar mata, hidup dalam mata juga Allah menyimpan sinar iman hidup dalam hati. Hati bukanlah alat melihat, tetapi hati adalah tempat menyimpan barang melihat. Andai kata dalam hati manusia hana nekebah sinar iman di Tuhan, tidak beda perbedaan jih lagi dalam mata hana nekebah halat kemalan. Cidera orang yang memang na mata hana nekebah halat kemalan, ada rakyat hat diukir orang yang tetap hana dapat kebedakannya dengan putih dan kan. Cidera orang yang hana nekebah sinar iman dalam dada di Tuhan, ada memang barang yang pikat hatnya tapi tetap gelap melihat. Maka karenanya melihat Allah dengan melihat alam jauhlah berbeda, meyakini Allah dengan meyakini alam jauhlah berbeda. Sehingga apabila dengan hana sinar iman, akan lahirlah perkataan menyogatannya Muhammad tapegahna Allah Ta'ala waktu masa musyrik. Tentu kamu ingin tahu kenuri musyrik bagaimana Tuhan kata, dan coba terpernampakkan tiga Tuhan roh terkiban model kamu kena iman. Lalu kemudian di urang yang yakini yang bawa Allah Ta'ala hana karena hana lemah,
Dikarenakan karena mereka itu adalah melihat dengan mata. Padahal Tuhan musyrik itu duduk-duduk ika di muda menjadi patung yang dalam Masjid Haram. Katanya mereka itu percaya kepada itulah Tuhan karena itu adalah nampak. Pakan, andai kata bak orang musyrik yang katanya na orang musyrik yang buta, han jakui cit karena apakan han lemah ikalan patung yang kai pegat le orang musyrik. Tetapi Rasulullah menjawab yang bahawa bedalah barang yang memang kamu percaya. Kalau percaya sesuatu yang memang na dasar, iaitu na dasar dari pegat, na dasar berakan yang dalam pegat pegan, maka dengan sendiri baru terpatih na anti mutukar keadaan sebelum dengan keadaan sekarang. Karena demikian pada alam itu na dua, na keadaan hana dan na keadaan na. Selama keadaan hana dalam gada, keadaan na tetap hai patih. Adapun pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabah tagai. Yang na ba Tuhan iaitu sabah tagai, iaitu ba Allah taala yang nama sifat dengan sifat na. Sedangkan ba Allah taala hana sifat hana. Maka karenanya untuk na Allah taala hana mesti bergadah sifat hana. Sehingga menyatakan Tuhan kata na kibanci pelemah sama dengan mubaru lemah dengan gadah sifat hana. Sedangkan ba Allah hana sifat hana. Maka karenanya hana perlu gadah sifat hana. Sebabkan karena hana barang yang perlu ada hilangkan, sehingga menemukanlah kesimpulan. Orang yang percaya na Allah adalah orang yang na sinar iman dalam dada, sedangkan orang yang hana sinar iman dalam dada, tetap orang tersebut hana percaya yang bawa na Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, dalam bulan adalah Rajab yang akan kedenyonyo. Percaya na Isra Mi'raj ngahana, tetap orang iman. Kibancara percaya Isra Mi'raj bagaimana kepercayaan yang harus dipercayai oleh orang mukmin. Wajib puasa adalah yang sanggup melaksanakan adalah orang yang mukmin. Bagaimana orang mukmin puasa Ramadan? Karena ingat bahwa puasanya diperoleh oleh Allah Taala kepada orangnya, sehingga yang pegahnya Tuhan hana perlu ada kalan kiban pegah buduh didengar dan nyokan dengan nyokan Rasul dan pajan pegah dan pajan pegah di Tuhan karena ada nyokan dengar watanya dan kiban orang yang pegahnya semuanya hana perleli karena salah satu daripada ciri orang mukmin adalah yu'minuna bil ghaibi, hana perle bicara, hana perlengi yang kepada pembicaranya tetapi adalah melihat siapa orang itu yang bicara. Kesimpulan yang kedua, tutu Allah dan tutu Rasul hana perle terperiksa lidahnya pakai keyamanan selamanya orang di dunia yang kan mati pada hari Rasulullah dan mati yang mati Rasulullah mesirau hana temukan wajah Nabi. Sehingga kenapa sampai orang yang matang takui benar Rasulullah dan sampai orang yang matang takyakini Muhammad Rasul padahal adalah lidahnya hana takalan Rasulullah. Inilah kepercayaan kepada Rasul dan kepercayaan kepada Allah dikarenakan karena yang pegahnya draw Allah, draw Allah dan yang pegahnya Rasul Muhammad itulah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, inilah di antara isi yang terkandung dalam ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian adalah barulah Allah wajib puasa dari manusia. Wajib puasa dalam seumur udip adalah beda dengan wajib sembahyang dalam seumur udip. Wajib salat dengan wajib haji beda dalam seumur hidup. Ketentuan ji hana beda, wajib puasa hana beda, wajib haji hana beda, wajib zakat dan hana beda pula wajib salat sama-sama dia itu adalah rukun min arkanil Islam. Cuma adalah masing-masing barang yang wajib di Tuhan itu diikut sertakan dengan syarat tertentu. Apabila yang menyangkut dengan puasa, wajib puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terkaji kapan puasa itu diwajibkan dan yang kedua adalah puasa tersebut padid dan padid nalama yang diwajibkan. Puasa diwajibkan adalah pada tahun yang kedua daripada hijrah baginda Rasul. Tahun kedua Nabi itu dan sampai di Madinah baru tahun keduanya nepu wajib oleh Allah Ta'ala puasa. Pakan kejian dari Tuhan Madinah nepu wajib puasa oleh Allah Ta'ala. Hana dalam masa di Makkah. Di Makkah selama baginda Nabi Lhaiblah tahun, umumnya perkembangan Nabi adalah neberi akidah kepada manusia. Nepurna oleh Rasulullah adalah usul tauhid kepada Allah, keyakinan-keyakinan. Sehingga akhir ji, ada kata yakini Allah Ta'ala nyana. Dan kata yakininya Allah Ta'ala beda dengan alam. Bak watianya ke kira-kira baru terkini. Dan baru terpetih yang bawa puasanya. Dan baru terpetih yang bawa Allah Ta'ala nyana.
Apabila tahun yang kedua daripada tahun Hijriah, sampainya Nabi di Madinah, bahawanya nepu wajib li Allah Subhanahu Wa Taala puasa Ramadan, dan nepu wajib puasa adalah kan di dalam bulan Ramadan. Bukan wajib, tapi adalah dalam kira-kira sebulan sebelum Ramadan, iaitu di dalam bulan Syaban, tahun yang kedua daripada Hijriah baginda Nabi. Tahun yang ke nepu wajib, tahun yang ke nyaw di antara asbab nuzul. Ya ayyuhalladzina amanu. Berikutnya, sebagai untuk tanda-tanda, apakah ayat tersebut punya istilah orang buat ke ayat madaniyah? Artinya Quran yang turun wati Nabi di Madinah, atau Quran yang adalah ayat makiyah, atau adalah Quran tersebut yang turun wati matang Rasulullah di Makkah? Perbedaan yang pegat tanda oleh mufassirin. Kalau ayat Quran diawali dan memang kita baca dengan kalimat ya ayuhan nas, maka ayat Quran tersebut adalah nyo adalah ayat nyo turun gebuhnan ayat Makkah. Lalu kemudian kalau ayat Quran yang menyangkut dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan yang bawa ayat Quran nyo turun di Madinah. Tengku-tengku dan saudara tuan sekalian, maka berkesimpulanlah yang bahwa puasa wajib adalah sesudah Rasulullah naminah Madinah, baru nepu wajib di Allah Ta'ala puasa. Dan puasanya bukanlah syariat yang baru kepada umat Muhammad. Tetapi puasanya tetap sebagaimana syariat umat-umat yang kalalu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Sama dengan diri, lagi umat awal kan nepu wajib puasa. Umat kedanya juga Muhammad nepu wajib puasa. Sama-sama puasanya yang kalbih awal na. Cuma yang nak selisih adalah, padidna puasa, sawanya wajib puasa, kibancara ta puasa, padit urau ta puasa, pajan pun puasa, ini yang beda. Adapun umat Muhammad nepu wajib puasa li Allah Subhanahu wa taala, iaitu adalah semenjak terbitnya fajar dan sampai adalah terbenamnya matahari. Puasa maknanya adalah imsak an kulli muftir. Menahan diri daripada sesuatu yang menjadi jid keterbuka puasa. Yang maksud dengan muftirin, dengan berang yang menjid ke muka dan rusak puasa, ditulis dalam penjelasan dengan lebih rinci, iaitu dengan ditamang adalah sesuatu in. Artinya, ditamang di dalam rongga yang kalih terbuka, iaitu ditamang dalam hidung, itu dua rongga terbuka. Ditamang dalam dua buah gelunyung, dua rongga terbuka. Ditamang di dalam mulut, itu satu rongga terbuka. Itamang dalam dua sabilaini, iaitu kubul dan dubur, itu dua lubang yang terbuka. Nyo adalah padi-padi punyo barang yang kajelah-jelah maklum hai itamang nengku dan urang jaga. Gejaga baik itamang benda yang terbuka, iaitu itamang in lampunyung baik pelai iya. Baik itamang iya memang di dalam buah hidung sehingga itamang di dalam uram hidung nyo terjaga. Terjaga baik itamang iya sampai itu dalam halkum baik nyo terjaga. Terjaga baik dan mengia dalam dua jalan kubul dan dubur itu terjaga. Tapi na dua potuk yang dikira sabila ini, iaitu na dua potuk yang dikira yang agak sedikit tertutup pada katanya. Wata dua potuk iaitu sadiaini dalam bahasa kitab. Makna sadiaini iaitu dua buah lubang di ujung asi ibu. Sidra manusia yang kalih memang jek ke manusia ibu. Dan urinya salah satu daripada fungsi itu untuk menyusui bayi. Maka bayi yang menghisap susu buat sirah ibu, maka adalah bak asi tersebut digi itibit na lubang di ujung asi. Di ujung tempat bayi menghisap sisi itu musu itu na lubang. Ita mengi dalam lubangnya juga itu termasuk adalah muftir buka puasa. Sehingga kebiasaan orang yang memang orang dalam lang iya, trip medang lam iya nyo getam. Tak takut terhisap iya kira-kira aji dat dua lubang sawilai ni. Adapun menyirawnya memang yang dang lam iya nyo kan urang agam tetapi urineng. Maka juga gelarang apabila iya nyan lebih daripada idang and hat susu wati. Lemah tak kuat sakai urineng gedang lam iya terus trip. Getakut pula di samping kita mang rat dua sawilai ni akai kita mang pula rat sat dia ini. Nyo bila kita mang iya terhisap dua boh lubang tersebut, kita mengra ujung dua susu, hana beda dengan kita mengia dalam penyung. Kita mengelam dua susu, hana beda dengan kita mengia dalam dua buah gelunyung. Sama-sama akan membatalkan.
Wadah yang baik temang di dalam dua lubang tersebut adalah yang baik temang inon geduli benda. Adapun yang temang kan in kendro benda, temang uap hana bupu. Artinya si ra urung geduk ra urung muka bodrian. Be bodrian temang ledong hana bati puasa. Sebabnya temang yang kan in bodrian tetapi be durian. Si ra urung temang punya angin lampu nyong pekri bati puasa. Si ra urung menghisap be punya angin hana bati puasa. Karena itamang adalah in. Kalau demikian menyohana itamang in timbul dan adanya. Kenapa bisa batia puasa urung merukau? Karena yang dihisap li urung merukau hanya adalah asap. Yakinilah yang bawa batia puasa bawa urung merukau kan karena terhisap asap. Tetapi batia puasa bawa urung merukau karena dalam asapnya una narkotin. Ada kata tiada urung menghisap. Memang asap bu, su'u, menggebuh, terhisap bakri. Hana batia. Tapi cubalah tercok asap yang nak baik Yesus, takabom takperuh. Dan tercok asap yang nak baik rukuk, takabom takperuh. Sudah asap yang nak baik Yesus, polos dia takperuh. Dan asap yang nak baik rukuk, maka dia takperuh. Nemah ia hitam becut. Yang membatalkan puasa bukanlah asap rukuk. Tetapi yang membatalkan puasa adalah bekas dan in yang nak baik asap rukuk. Kemudian selanjutnya secara singkat. Adalah puasa yang wajib oleh tengku. Dalam penjelasan kitab berdasarkan kan wajib oleh Allah Taala dalam Al-Quran iaitu kira-kira ji nyo dasar ji ijma menyona urang yang mungkir puasa hana wajib pakan hana puasa karena na halangan itu boleh-boleh pajin hana puasa karena lun memang tengah na keadaannya hana mungkir lun puasa boleh-boleh pakan hana puasa ilun beol lun puasa boleh-boleh artinya urangnya bakri hana tebit beragama Islam walaupun urang hana puasa dosa. Adapun urang yang mungkiri lagi urang ingkar salat pajih hana sembahyang beul urang mukmin tapi urangnya dosa pajih hana puasa ilung beul urang mukmin tapi dosa. Adapun yang makna ijma bakri pakan hana puasa ikamo pri puasa hana wajib pajih hana sembahyang sembahyangnya hana wajib nyokan dosa malahnya adalah hukum jih kafir na'usbillah. Jemaah yang terhormat, kemudian apabila katanya kata maklumi dan kata ikuti segala ketentuan dan persyaratan, maka bawa dia yang ke tak kira ka kemutamang di dalam puasa. Puasa yang mesti. Bila kata kemutamang dalam puasa, sama dengan ini kami ikut dan kapa yang ada perhitungkan adalah ketentuan-ketentuan yang harusnya bawa dia tamang di dalam puasa. Mutulih dan rapadik-padik perkara, wa farduhu niyatun. Yang pertama wajib puasa itu adalah niat dan niatnya yang ditulis kulayaumin. Wajib niat tiap urau. Pakan tiap urau wajib niat puasa dikarenakan karena puasa itu adalah ibadat yang infirat kulayaumin. Maknanya adalah puasanya ibadat mengkleh-mengkleh. Ibadat urangnya puasa urangnya bukan puasa singgah. Puasa tengah kan puasa lusa. Pakan kejit puasa mengkleh-mengkleh. Karena kai selang di tengah-tengah. Kemudian tebit fajar dan mulai tindrau. Ilup atau roh kata makan. Maka dalam semalamnya adalah makan. Di natrib jit makan. Kulu washrabu. Yang pertama. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyab. Minal khaytil aswad. Jit makan dan jit minum dan jit pupulain dumpuh. Mulai pun daripada terbenam mata urau sampai keluar adalah fajar. Kemudian faedah fajar kaita biat pakri. Bekli makan dan bekli minum. Ini niat. Kemudian niatnya pajan betul. Hana jit ke alat yang betul aja. Alat yang betul puasa. Jitnya alat yang betul niat han. Lih maghrib katanya kata niat puasa. Lun puasa singa. Kemudian telah terniat nah hal-hal sengkira barang yang temel dalam puasa tengah bertiga. Tak contoh, tengah dan tiap roh tak bayuh makanan. Bertiga puasa, bertiga. Kemudian telah terniat mugrib puas tujuh, puas lapan. Terniat lainnya tak bayuh bu. Bertiga niat, nak payah niat baru. Hana. Pak Kricit, niat yang terniat pun. Pajan terniat, kekhen lah kitab. Wajibu tabiyatun niyati. Niat wajib. Adapun niat perlai. Alanya punya niat perlai, pajan terniat. Tulis wajib tabiyatun niyati wajib pemalam niat. Makna wajib pemalam niat iaitu hanjit niat menyokon gelom malam dan hanjit niat menyokal lewat malam.
Mana kah lewat malam, kahli tibik fajar baru taniat. Hanjir. Mana taniat dalam malam, mentang puas limang, taniat puas sasingah. Yang hanjir. Pakan cid, wajib pun malam niat. Gituleh kulai yang men. Urofon, malam pun niat. Tinggah puasa. Uro kedua, malam kedua niat. Tinggah puasa. Kalaulah puasa kedanya 20 sikurang urau, maka payah niat ban 20 sikurang malam. Kalaulah puasa kedanya 20 urau, payah niat ban 20 malam. Adapun kon taniat puasa tiap malam, hanya adalah taniat puasa si malam sagai. Yaitu niat puasa awal bulan Ramadan, nawaitu somagadin an adai fardhi Ramadan, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lih niat malam pun, dua leh dan berikut ji han alita niat lagi tanya e yut han yut di samping wajib niat dan wajib ta'in lum puasa singah nadar bak perlaya lum puasa singah kafarah bak perlaya lum puasa singah qada bak perlaya lum puasa singah ramadan bak perlaya. Kesimpulan kalau puasanya puasa fardu adakala puasa fardu dasar. Adakala puasa fardu karena ada iltizam dengan nazar. Adakala puasa fardu karena kenang fidyah dan kenang kafarah. Maka puasanya wajib niat untuk puasa puasanya. Dan wajib penjatuh niat di malam. Pada urau ada puasa kafarah lima urau. Bahkan lima urau wajib niat tiap-tiap malam. Adapun niat puasa bak malam yang pertama. Lun puasa singgah turur daripada menunaikan bulan Ramadan. Malam pun dan niat juga puasa simulian. Dua, le dan berikutnya hana taniat. Berdasarkan atih peraturan yang kena pegat garis Imam Syafi'i Bakri. Yang sah urah pun terkait. Urah kedua, kele kepuat dan berikutnya atih dasar Syafi'i hantah. Nyo bicara gedanya, bicara gedanya sebagai penganut Syafi'i. Adapun yang bicarakan atih penganut Syafi'i, itu hana bicara gedanya dan kan berlawan dengan urun tersebut. Menyo ingin kemecokkan dasarnya, tentang berunau ilai ilmi tempat yang gedanya anut. Karena kedanya umum ji adalah berbicara orang yang kaidip udip dalam ruang lingkup mazhab Syafi'i, maka dia kedanya tak ikuti kiban aturan yang kena pegang oleh Imam Syafi'i. Aturan yang kena pegang oleh Syafi'i iaitu buat masalah yajibun niyatu kulla laylatin. Alanya yang kita tulis dalam sekata iaitu penjatuh niat tiap malam dan di malam. Adapun atas dasar yang kena Syafi'i, kedanya hendak bicara jat niat. Apabila kedanya terdasarkan atas huruf Syafi'i, maka bahwasanya bak wadanya wajib dan niat tiap malam, tiap malam, tiap malam. Kemudian hana leganya Bakri. Hana taniat lagi danyo di awal malam. Malam pertama sekai taniat, alian malam kedua dan malam berikut ji hana taniat tiap malam lagi Bakri. Maka sama dengan hukum ji nyan yang nasah puasa ji urah pertama dan urah yang kedua tetap hukum ji hana mewada ke leh keput dan kelimang. Sudah. Bagaimana juga nak jalan keluar? Bisa jadi natua, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ah, ha, maka menulis dalam kitab. Ha, kemudian hana terlakukan niat di malam pertama. Pak Kici hukum ji, bak malam kedua, malam kelaya dan malam keput dan seterusnya hana terlakukan laganya hukum ji Pak Krihun. Le Syekhuna Ibnu Hajar pegah. Puatan apakah? Jinit ba'awai malam Ramadan, puasa banti bulan. Nyan hukum ji hana mengada menunjukkan orang pertama. Tapi Syekhuna Ibn Hajar nekun. Namun ada jauh hanjut. Tetapi na hukum ji adalah selayaknya. Lebih god. Lagi danyo taniat malam pun ti bulan. Malam sah Ramadan dah dekedi urah hameh Ramadan. Ba' malam pun taniat lum puasa tinggah ti urah untuk bulan Ramadan. Artinya tinggal untuk si bulan ibat tuanya. Walaupun dalam etiket katanya hanya yang sah ke tinggal. Tapi tetap taniat taniat si bulan. Nyawa pun nyawa kun adalah Syekhuna Ibnu Hajar yang bagi lebih god, lebih cocok, lebih jik mana. Kepul dan bagaimana. Nyakna jalan jik setiap orang lain. Puatan yang nak jalan setiap orang lain, nyak hasil dengan niat si bulannya, puasa di katanya, iaitu bila na uro-uro yang tua terpuas taniat. Na suruh lam lulu dua tu tua taniat. Maka sama dengan lagi danyo. Kajit nyan ke puasa tu. Atuh pendapat mazhab yang jit bak lagi nyan. Apabila lagi nyo kajit ni. Maka lagi danyo yang bawah.
Dengan tenit malam pertama si ulin, ini na si malam yang tua di bakri. Maka leh katanya, kasah puasa si urat tu, bila singgah tenit, atih mazhab yang menyatakan yang bahawa, yud bak mazhab Malik. Dalam mazhab Malik, malam pertama tenit si ulin. Alanya malam 15 tua di si malam. Bak watanya bakri, lung puasa singgah si urat. Bak lep luh na tenit, bak malam tua tenit tu, dia singgah tenit urat. Tinggah huru, bantu huru tinggah tinggah tu. Tua lo niat berkelam. Menyuhana ta niat si bulan bak malam pun di Malik pihan nasi jirat. Bak malam pun na ta niat si bulan. Tua malam 15. Singgah henti huru, nyawa lung puasa huru nyawa bulan Ramadan. Eh jirat teman, pakan jirat puasa niat di huru, nyawa kau mengalih kepada mazhab Imam Malik. Kemudian, apabila lagi nyawa jirat jipakri, maka lagi nekul Imam Malik, jirat lagi nyan, menan pula terdasarkan legitanya bak malam pertama dan niat bak urau pun ban sibulin supaya legitanya bila na urau tua tua nyak niat nyak kira-kira na sunat niat puasa lain atih mazhab Abi Hanifah. Mazhab Abi Hanifah niat sibulin sah. Tapi namun sah nanti urau tua sunat di niat dia urau nyan. Malam puasa, lum puasa, tengah tu urau ni bak bulinnya titun. Sah, bak Abi Hanifah sah. Kemudian tengok malamnya tua tu, na sunat tengok niat. Tak ada sarakan hati konyan. Kalau demikian kepujit payah pegat mak malam pun menan supaya oh terjadi nyak jit taklid. Kesimpulan, malam pun niat puasa sibulin. Malam kedua kelihatan keput niat puasa tiap malam, tiap malam, tiap malam. Na si malam tua bakri. Nyo lun renyo lun niat enti aura kana imam Malik ni pegah menyana dan niat malam pul hep lu je dan niat enti aura gedanya wati Malik ibu maha tetat engko tua dan nan tu sole so ramadhan yang jiet tak tekelit mentang ada mazhab yang pegah menyana niat semulian malam pun ante tua gedanya jiet niat enti aura sipo yang mazhab mazhab kena nak ingat dah. Yang kedua kira-kira ji kemenan ada mazhab Abi Hanifah. Abi Hanifah ke pemada mentang niat semulian. Tapi kepuluh niat dia orang nyak na sunat tiga tu. Jadi menyebabkan kesimpulan bakri. Katanya orang Syafi'i malam pun puasa dan niat puasa sibulin. Malam kedua kelihatan keput dan berikutnya tiap malam payah dan niat. Bila nasi malam yang gagal di tengah-tengah maka sama dengan tak alih katanya dan niat dia tu long niat dia orang kerana ada pengah lima Malik menawa. Long niatnya nyak na pala sekatu nyak na sunat pakai kanan pegah lima Abi Hanifah laganya. Kesimpulan yang bahawa puasa tersebut adalah diperdukan pada bulan Syaban dan kemudian dia tenat dalam dalam puasa katanya berkapasti urang mukmin nyak na sah iman nan je ngilam pakai keyamanan karena yang pertama hanalam nasyarat dan yang kedua haime dan yang kedua bila kata temang di dalam puasa laganya payah tenat tiap malam. Dan yang keput pihak tatain puasa dan puasa singgah puatra Ramadan, puatra syah kira-kira puasa kada atau puatra puasa yang lain. Kemudian apabila bulan Ramadan nyo kadingai, bulan Ramadan nyo hai puasa, tetap hukum puasa Ramadan diji tetap wajib. Dengan catatan bila kesa wajib, ati urang yang takah oleh lang kitab. Artinya ada orang yang mampu bagi dua. Na mampu hisi, na mampu syar'i. Mampu hisi kan orang lada'a. Artinya kan orang yang kalapih tetat. Mampu hisi adalah kan orang dalam keadaan sakit tetat. Sama macam orang ke usia 85 ke 40. Nyawa kata usia makdub ke kun, puasa ili. Kemudian tira orang dalam keadaan sakit berat. Nyo juga kadang-kadang hisi haili. Nyo urinyo jid hanagi puasa Ramadan dengan draw tapi jid puasa Ramadan urinyo dengan fidyah. Yang kedua adalah hana puasa dengan syar'i. Hana puasa syar'i urung tengah halangan sama dengan hanjid kenang puasa. Bila puasa hanasa. Demikian pula kadang-kadang urinyo galam abih masa halangan dalam galam suci. Nyo urinyo adalah haitul li syar'i. Apabila diurungnya hanya hajat bakri, jid buh kafarah, jid buh fidyah, hanjid. Bakri cid diurung yang haik li puasa, diurungnya ke puasa dengan fidyah. Si urau, si kan narek. Urung yang hanjid puasa, payah hantar jid ke kada puasa. Padit urau kada, padit urau tinggai.
Kalaulah yang tinggalnya lima urau ataupun enam urau, enam urau payah kata. Kalaulah yang memang haik li puasa, diunanya sama banti bulan payah dapat fidyah. Si urau sikan are, tentaji jumlah menyepenuh si bulan, tapi ibrih leh puluh hari. Kan malah sedingah daripada leh puluh hari, malah lima belah hari. Kesau tajuk, tajuk kepada orang yang layak, orang yang diterima adalah sedekah, zakat ataupun fakir miskin menurut zakat. Pada draw tajuk, paling minimal ji leh draw orang tajuk. Han kira-kira han agak tajuk ke tirau. Leh draw masing-masing fakir, leh draw masing-masing miskin, sehingga tajuk 15 hari tirau bagi leh, sama dengan ji leh draw fakir, leh draw miskin. Adapun tatamah dalam paling kering, tirau draw leh hari, limang kering leh, 15. Adapun tirau draw sehari setengah, tak bagi bela jid. Minimal, paling kurang adalah leh draw, sama dengan 7 hari tirau, ban saya ke kedih pi murunnya. Jid tajuk tiap urut tiga, jid. Teman kurang gad, kira-kira pakai kurang gad. Tiap urut tajuk leh buah mok beri kurang. Kurang manfaat, kurang faedah. Ke jid, jid. Adapun puasa yang ketinggai. Padit urau ketinggai. Padit urau ketinggai. Tinggai puasa ke inilah yang kira-kira lagi sang tinggai semayang. Menyotinggai semayang adalah na dua macam. Menyotinggai semayang bak ujung watin yang kedua. Adapun tinggai semayang bak ujung watin yang pertama, maka semayang yang kedua kasa jamak itu berlaku je. Artinya sira orang hanjit lagi puasa. Adakala tinggai puasa subuh hanjit ke puasa li, maka semayang puasanya waktu kena semayang subuh hanjit puasa li, maka puasa tinggal payah ke kada hinan pun. Adapun menyo semayang kira-kira payah berlaku likut ji menyo di akhir kira-kira waktu asa, maka berlakulah hukum di waktu lehu. Begitulah menyo hukum bak semayang yang menyangkut dengan kasar dan jamak. Kemudian juga kada puasa, padi urau yang akan ke kada. Kembali kepada hukum ji. Nyonya agak desam baca hukum ni. Hukum yang hanjit puasa, orang yang teka dalam posisi halangan. Orang halangan, hansah puasa. Kembali kepada halangan. Halangan adalah sabuh barang yang terlarang yang hanjit puasa. Tetapi adalah adat yang berlaku buat orang teka halangan. Nah kira-kira berlayak surah. Paling ubit si hurau si malam. Kebiasaan 7 hurau, 6 hurau, 6 malam. Si lele 15 hurau, 15 malam. Kalaulah si raurung teka halangan lan si bulin siga. Makanya bak urinyo adalah kibah hukum. Hukum bak urinyo adalah maklum banyak si bulin tiga. Adapun si raurung yang teka halangan lan si bulin dua ke. Kiban hukum sebelum terjadi periksa ilai kiban teka. Tadi tanggal 1 bulan Pert, tanggal 1 bulan Limang, sama dengan Deji, tanggal Isa, teka halangan. 6 urau habis. 7 urau hanali, 8 hanali, si kurang hanali, si peluh hanali. Urau si belah teka alam. Apabila urau si belah teka alam, maka sama dengan antara datang halangan pertama dengan berhenti di tengah-tengah rod, dengan datang urau kedua, galau lingka 15 urau. Menyo gelai lingka 15 urau sama dengan halangan gelam jilingka aksaruhu. Silele halangan bak tira urung adalah 15 urau. Lebih banyak ada nakan gekeun hayadun. Tapi gekeun itu istihadah. Bloding gekeun hukum hukum agama berlaku. Menyo mana le deka urau sa 26. Alian hana halangan. Karena hana halangan ge puasa tu. Urau 7 puasa, urau 8 puasa, urau si kurang puasa, urau si peluh puasa. Urau si belah deka alam. Anda dikalam urau siblah. Dah hidung dengan urau pertama dengan urau siblah. Geloi lingka 15. Hukum. Yang puasa apa urau yang kaya tengah. Dalam pandangan hukum Syafi'i, nyawa suci yang naik di tengah-tengah, nyawa gekunkan suci tapi saja tu. Artinya, urau pun hana puasa. 6 hana puasa. 7, 8, sekurung, sepuluh puasa. Siblah terus ulam. Nyawa puik tengah, bampuik kira hana. Mereka kanjut. Hana dosa kerana dekat-dekat 6 urau biasa. Tapi menyedika balik. Terkecuali tiga sekatik urau 16. Sa dua leh pul 5, 6 halangan. 7, 8, sekurung, 10, 11, 12, 11, 12, 15.
Bah orang 16 terus lah nyo lain. Nyo ka ku beri urang pun tagai pri 16 ka kira lain tu. Kesimpulan yang biasa kita nyo tika halangan kira-kira 6 urang tetapi yang dalam yang suci galau lingkar 15 tika halangan yang gekada hanya urang yang kira-kira tinggai tagai pun 5 urang. Adapun urang suci pu urang yang puasanya hendak kadali pakan kana dekat suci. Padahal nyo kan kira turun nyo kena habanya hidup gedulih lang kitab. Halangan yang hidup benar tuhra ini antara benar haidata ini antara halangan dengan halangan hidup suci dengar hanai lingkar 15 orang yang hukum jih adalah haidun kira itu kira darah yang hanjit puasa nyawa agak sedikit tersembunyi dan agak sedikit tersam bagdanya hukum kemudian selesai apabila tanya kata lagi tanya pekri bagi hukum apakah memadah kata bulan Ramadan dekai damang Ramadan. Ada memang dalam Syawal, adakala memang puasa Syawal serta kata Ramadan. Adakala mengklaim-klaim nyolong kada puasa Ramadan le 5 urau. Alinya lencok puasa Syawal na urau tu puasa sebelah. Adakala 6 urau sebagai puasa kada Ramadan hinan lalu bulan Syawal hinan. Adakala puasa sunat mentang, kada pena puasa kada mentang. Niat sunat hana. Nyo kira-kira kibau hukum. Ah, nyo lunduan baca nah niku. Yang mangat be baca tura. After jama'un mutaakhirun bihusuli sawabi Arafah wa ma ba'dahu biwuqu'i saumi fardhi fiha. Sebahagian daripada yang bahawa umina jamaah mutaakhirun. Ulama yang dalam tergolong ulama mutaakhirun kan ulama adalah telah habis masa tabi' tapi ulama yang kah memang Imam Nawawi Rafi'i wa dia kenal le ulama-ulama mutaakhirin. Nyo ulama-ulama yang memang mutaakhirin kan ulama mutaqaddimin dronenya nepegat mufti husuli sawabi Arafah mutemu pahala puasa Arafah dan puasa kira-kira iaitu yang menyangkut dengan Syawal dan puasa yang menyangkut dengan Asyura dan puasa yang menyangkut dengan sunat-sunat yang lain ngan puasa biwuqu'i saumi fardhi fiha dengan mutemu puasa perlelamnya artinya sira urung tinggal Ramadan 6 urau. Ada demong dalam bulan Syawal urau pun pengguna pegot. Nyolong kena kada Ramadan, kada urau kada. Yang perlu ya. 6 urau ke puasa ban 6 urau ke niat kada. Puasa Syawal kam demu kam demu. Sabah tak kena niat. Bu niat lung kada Ramadan. Tinggal lung kada Ramadan. 6 urau lung kada Ramadan. Panjang job sunat Syawal menyokun aftah jami'ul mutaakhirun yang adalah hukum iaitu hukum ji yahsulu sawabi Arafah pala semayangnya puasanya kana ana payali yang kajelah nyo hino yang ka, yang ana karu karu le yang ana karu kada Ramadan kalih puasa Syawal kam demung sunat di dalam kesimpulan yang pertama kemudian khilafan lima jemuk wa tabahul asnawi kita majmuk dan diikuti pahamnya oleh Imam Nawawi ni pegah wa ta memang majmuk dan diikuti oleh Imam Asnawi pun kun urang bila le urangan di sira urang inna wa huma lum puasa Ramadan serta sunat Syawal lam yasul lahu syai'un minha yang mana 20 yang ini nyau adalah le telah tiro daripada yang dipegah di Syekh Nagi ikuti le Imam Asnawi tinggal lum puasa bulan lum kada Ramadan surau serta sunat Syawal menyokun beliau nyau hana siban dua sama dengan menyemenan terpegut ibadah dengan khilaf. Kibai mana ibadah dengan khilaf, arti pendapat yang menyatakan li adalah asal majmuk dan Imam Nawawi, Imam Asnawi, urung yang putaha dua boh niat, kada Ramadan serta sunat Syawal ban 20 hati. Arti pendapat majmuk dan kun Imam Asnawi. Kemudian kun le Syekhuna Ibn Hajar. Kibai teman walladhi yatajih annal qasda wujudu saumi fiha. Yang mutamat putra kira-kira dalam bulan Syawal. Yang lebih kong adalah yang bulan Syawal. Wujud saumi fiha. Penting nak puasa. Dalam bulan Syawal. Yang penting nak puasa bakri. Ditulis dalam kitab Iyana. Fahiyya katahiyyatin. Dijih hana beda dengan tahiyyat masjid. Tak temang dalam masjid tak kadar semayang. Tahiyyat hana ada yang lain. Tak temang dalam masjid tak temenan tak ada semayang perlaya. Tahiyyat hana ada yang lain. Kibah hana ada yang lain. Fa'innawat tatawu'a. Fa innawat tatawu'a ayadan hasala.
wa illa sakata anhul. Eh, di niat tertamak diji. Di niat tertamak diji. Di niat kata, di niat kesunat. Muda mengecik pandu apa pun ku. Nyaranya hana nampu batu. Teman, hana dan niat apa bakri. Sakata anhul talap. Punya hana niat, hana katanya lagi pagi hana puasa. Nyaran sabahnya hana khilaf. Puat longkada Ramadan. Nya hana khilaf. Bak tentang hai, napa lah pandu apa. Eh, longkada Ramadan. Serta nyana sunat Syawal. Nyo kira-kira ada pendapat yang kedua, menyuatan ni, ia cid. Sama dengan faedah ni ubud. Bahkan nak khilaf. Ada pendapat yang pertama lagi, Encik Pernah Asnawi, menyuatan ni pandu apa, cihana je ngoy ni. Jadi kesimpulan perkara yang lebih agak kena yang bulan Ramadan kat tinggai, iaitu taniat kadar Ramadan, dan kemudian sunat Syawal, punya pendapat daripada kitab yang anak tu talibin, niat matang long kadar Ramadan seurau. Long kadar Ramadan seurau. Kemudian namurau tinggal Ramadan. Namurau tak kata. Puasa enam kanai dalam jin aku. Nyot lebih aman. Ketimbang lungkada Ramadan serta sunat Syawal. Ada tadang ada asnawi. Bandu apu hanangui. Ada tadang ada kitab yang kedua semacam tu. Iaitu yang kena khilai beliau. Iaitu yang kedua tadang bakri. Hana faedah kun. Menyata kun. Ya cik. Tetapi faedah kun hana. Hana pupu apa tuan nyawa. Melinting dengan tengku yang naik tengah bahas nawi. Lebih agaknya hana khilaf sahar. Iaitu dadang lagi pendapat yang pertama. Inilah yang menyangkut dengan poin yang pertama yang kudus-kudus sampaikan. Yang menyangkut dengan tata cara puasa. Mungkin tu nak tanggapan-tanggapan yang kurang jelas ataupun yang dalam tersentuh dalam penyampaian lun. Yang mendang nak hak dengku-nuku dengan yang. Seiring dengan demikian, yang menyangkut dengan adalah Rajab yang tengah Isra Mi'raj. Iaitu Isra Mi'raj salah satu perkara yang memang terjadi dalam peristiwa udib baginda Nabi. Dan Rasulullah diundang oleh Allah Ta'ala buat malam Isra Mi'raj. Walaupun na malam yang khilaf na urungkeun 27 Rajab na urungkeun. Idanya baik dari ke pun malam yang pasti. Tadasakan datih na khilaf. Tetapi yang hana khilaf buat menyatakan Isra Mi'raj nyola Rajab dan na. Yang hana khilaf. Pun malam yang bisa jadi. Lagi umpama Rasulullah na lahir dalam bulan Rabiul Awal. Pun tanggal. Nah yang pegah tengah 12, nah yang pegah tengah sikurung. Ada sikurung pih Rabiul Awal, ada 12 pih Rabiul Awal. Lalu kemudian, kepu hikmah Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina. Daud Muhammad, lundang lelung kenaun. Kepu lundang kata kenaun buat tempatnya, lung kemuk pelemah. Bak Daud tu, seluruh keajiban-keajiban alam. Barang yang dalam na takalan berkon, barang yang tinggal huru akhirat terjadi, barang yang akan terhukumnya termasuk barang mentang gaib, lemuk lemah dumpu rasnya alam. Artinya apa? Malam Isra Mi'raj seluruh rahsia alam ke depan Rasulullah akan menyaksikan. Padahal adalah nepegah ilikut hina mentang. Urung yang tamang dalam neraka, urung menau-menau-menau piyuh neraka. Neraka dalam negeri. Urung nyawa buat dalam lapih nyawa neraka. Danyah nama ban. Urung nyawa pebuat lagi nyawa adib. Adanya dalam dakalan. Supaya untuknya nebih jelah. Rasulullah ni pelemah. Adram bandungnya akan terjadi urung akhirat tengah. Ni pelemah hilai li Allah Ta'ala abad Rasulullah. Supaya Rasulullah nanti ni pegah. Bibit lagi ni pegahnya. Karena ni penimang lagi Tuhan you. Dan bibit Rasulullah sendiri. Kali ni pelemah li Allah Ta'ala. Inilah di antara isi makna. Li nuriyahu min ayatina. Menyamanan mengundang Rasulullah li Allah Ta'ala abadanya. Di samping ni pelemah. Dan juga nenek puas sebuah hukum iaitu wajib wajib puasa semayang. Kan mengundang Nabi li Rasul li Allah Ta'ala bak tempatnya nekemuk merempuk. Sehingga baiknya tempat tanya apakah Allah Ta'ala merempuk dengan Rasulullah hinan di langit. Rasulullah merempuk dengan Allah Ta'ala kena bak seratil muntaha. Hana bicara kena merempuk. Ada Quran pih kan bicara kena merempuk. Tapi Quran bicara kena pelemah. Sangkiran dia pegah. Kena tajak Muhammad. Bapak subhanallah di lumu merempak ngelungan. Berapa ke? Dia mahu tanda tanya. Menyenang nak tempat merempak Allah Ta'ala dengan Rasulullah. Tapi hana dalam Quran dalam subhanallah di asra. Sama dengan bapak diawali dengan kalimat Quran pi subhanah menunjukkan barang ajib. Barang yang akan dalam Isra Mi'rajnya barang yang khariqil adah. Barang yang kira-kira luar biasa. Menyanyak merempak Nabi dengan Allah Ta'ala hinan tempat. Ya kan barang luar biasa. Biasa-biasa kan. Jadi menyanyakan subhana. Hana siapa na maksud.
Hana sempurna tujuan, hana sempurna memang hikmah Rasulullah mengundang oleh Allah Ta'ala. Cuma pucit, li nuriyahu min ayatina. Lu kemuk pelemah kebesaran-kebesaran lu nyana, potra, kiban dan aibat ukeun. Menyemenan, timuh dan tanyang, pakon kenan, pakon bakwatianyan, nyau adalah Allah Ta'ala nepegat perkembangan laganya dalam peristiwa Isra Mi'raj beliau dengan Rasulullah. Nyau adalah laganya jino kait dan buktikan yang bahawa Isra Mi'raj yang berkan jiuh dengan ingatan, agak payah diterima dalam pemahaman, semakin alam maju, semakin adalah nyau dengku. Peristiwa yang paling jelas, dengku nyana di Australia orangnya, luntuan yang panjang nyana dengku. Lung kemuk pelemah adalah lun bicara dengan dengku, pakan kejit lemuk pelemah. Cara pelemah, nalat. Watir pelemah, enohat, punya awal-awalnya, nak watir dengku, nak dengku. Awal bercuti, dengku dengar gabut, nabut, enohat, tinggal watir lebih baik, kapal 8 malam. Jadi pakan tercok watir enohat, enohat bersepat, dengku hinan. Pakan pakai alatnya, nyo adalah alatnya lemah. Tetapi yang maksudnya dengan sendiri, di sini ke caranya berona, menyewanan, hinan nenek pelemah li Allah Ta'ala. Bak watanya nenek pelemah li Allah Ta'ala. Draw Allah Ta'ala bakri, gisat ne. Mana lagi gisat Allah Ta'ala sebelum ne undang Rasulullah Isra Mi'raj. Tuhan pan, hana tempat, ada watanya, hana tempat. Sebelum ne undang Rasulullah li Allah Ta'ala, Allah Ta'ala poh padin, hana poh, ada orang nyopi hana poh. Menyemenan sama dengan di bakri, pakan demai tanya, mejan, mepat, poh padit, bak dengku hinan, poh lapan malam lima belah, poh perut hinan bagamu, pakan menan, karena hinan najim, matawara putaran, bak kamu najim, matawara ilup. Tapi cubalah bak siblah, hana matawara, bak siblah hana matawara. Maka sama dengan diji, nanti akan hana beda. Menyemenan Allah Ta'ala, pat Allah Ta'ala. Sebelum dipegat matawara, pat Tuhan, poh padit, pat Tuhan, hana poh, hana dup. Ada kali hina matawara juga, hana poh, hana dup. Yang nak berkerici kenan, hinan tempat nenek pelemah dan watenya nenek pelemah. Bahasa kadanya hinan yang nasinya lain dan nasinya. Begitulah Allah Ta'ala undang Isra Mi'raj, baik tergambar adalah Rasulullah dengan Muhammad, benar Rasulullah Muhammad dengan Allah Ta'ala merempak di langit. Menyam merempak di langit sama dengan Allah Ta'ala dengan Rasulullah merempak dalam alam. Menyam merempak dalam alam sama dengan Allah Ta'ala di dalam alam. Hana mungkin Allah Ta'ala ana dalam alam, dikarenakan karena Allah Ta'ala adalah hana tergolong dalam alam. Ha, kemudian kembali yang kena dalam pemahaman kita yang menyangkut lagi nyo, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi nyan kena undang Rasulullah untuk Isra Mi'raj, baik tergambar yang bahwa Rasulullah menjanji mepat tempat bak watanya mekeke neduk dengan Allah Ta'ala. Menyonyo termasuk pemahaman, nyo pemahamannya agak keliru. Di sampingnya baru Allah Ta'ala ni wajib kepada Muhammad adalah semayang, menggambarkan yang bahawa pekan, iaitu menunjukkan ibadat-ibadat yang lain mendum lebih mulia nilai semayang, sehingga karena barang yang lebih berharga, sengaja Allah Ta'ala lagi-lagi ni pelangsung kerawana hana ni melalui dengan malaikat Jibril. Adapun peristiwa yang terjadi naik turun, ikpun duknau, ikrun tikurangga naik turun bakri, sama dengan baik tergambar sasang bani turun pun Allah Ta'ala datuh Nabi Mayu yang turun tiga tu turun ku. Inilah adalah dalam bahasa naik turun menyokulan yang mangat itu melihakai. Mangat itu melihakai di dalam pemahaman, tetapi kira-kira adalah beda dalam pemahaman dengan beda di dalam adalah kenyataan. Andai kata dan pegat bagaimana kiban tidak urung pegat sesuatu pekerjaan kah berhasil. Sira urung yang kah berhasil dalam satu produksi, nyo menunjukkan adalah urungnya na program. Mana program mana mungkin berhasil. Sira urungnya pegat program, pasti lebih awal urungnya punya ilmu pengetahuan. Kesimpulan, sira urung yang hana ilmu pengetahuan, maka ba urungnya hana program. Menyo ba urung hana program, ba urungnya hana pelaksanaan pekerjaan. Timah ba Allah Ta'ala kan pegat. Apakah Allah Ta'ala memang kan pegat na program ne? Na program. Apakah program Allah lebih awal ilmu pun yang baru program? Hanjit. Pak Ricit, antara temen dalam pemahaman tu, setiap sesuatu yang kena pujit oleh Allah Ta'ala, baik tapi kecil ni pujit mentang oleh Allah Ta'ala. Tapi nak program, kibalun pujit, pajalun pujit, paksaulun pujit, bentuk pulun pujit. Semua program tersebut itu didahului oleh ilmu di dalam ta'akul. Dalam semikir, mesti Allah Ta'ala nak ilmu. Baik dengan bahan pun Tuhan ilmu lecarang dinatrib. Alanya baru ni pegat program.
Alanya baru nak peda. Nyo anjir. Pakai anjir. Karena sifatnya nabi Allah Ta'ala hana pisah antara sifat dengan zat. Artinya, buat Tuhan hana pisah dengan program Tuhan. Iradah Tuhan hana pisah dengan ilmu Allah. Itanya pisah. Nah, tidak urung nak buat. Program hana urung pengorong ku. Tidak urung nak program nak buat. Ilmu hana hanya kebuat-buat ku. Tidak urung nak ilmu sama dengan hana kebuat-buat. Nah, juga urung. Jadi, nak kedanya bakri. Mengkleh ilmu, mengkleh program, mengkleh buat. Bahawa Allah Ta'ala hanya pisah satu, dua dan tiga. Inilah yang dipegat nak naik turun pertemuan Nabi dengan pertemuan-pertemuan-pertemuan. Ini menggambarkan yang bahawa laginya lah bentuk Rasulullah dan laginya lah Isra Mi'raj Nabi ke Mekah, ke langit untuk menerima adalah yang menyangkut dengan salat. Yang kedua, lanjutan daripadanya. Hijrah Isra Mi'raj Nabi baiknya tergambar dengan mimpi. Nah, orang tanya berpaham yang bahawa Rasulullah Isra Mi'raj adalah dengan lempoh. Hana ni berangkat, tapi Nabi tetap tinggal di Mekah. Cuma mimpi Nabi ni merempok dengan Allah Ta'ala ni tak terima semayang. Alasan yang menyatakan yang bahawa Isra Mi'raj dengan rohkan Isra Mi'raj dengan kejadian, iaitu gedasari kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau nepegah. Pun nepegah di Sayyidah Aisyah. Ma fuqitu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma usriya bi ruhi. Ni kele Sayyidah Aisyah, hana pernah jiuh tubuh Nabi ngelong musiat pi. Bak malam Isra Mi'raj Nabi musiat hana jiuh Nabi ngelong. Cuma apa nak Isra Mi'raj? Nah, tetapi wa inna ma usriya bi ruhi. Isra Mi'raj tetap ngeroh Nabi. Aisyah nak akui Isra Mi'raj nah, tapi dengan mimpi Nabi. Nabi hana lekang Ibn Sayyidah Aisyah mesti api. Dengan alasannya ke cok kesimpulan yang bahawa Isra Mi'raj dia orang faham kan dengan jasad dan roh, tapi adalah Isra Mi'raj dengan mimpi. Dia lempoh jauh Australia. Boleh. Pada hari ini yang bilang jiru mandang. Harap datulah adanyan aku. Sebab tak kembali dia hanya terlupakan sejarah. Isra Mi'raj masih di Mekah nengku. Subhanalladzi asra minal Masjidil Haram. Pandai palain, pandai jiu Madinah nengku. Ilal Masjidil Aqsa, Madinah mendepeh tan nengku. Empat Mekah, iho Baitul Maqdis, Madinah ada depeh nengku. Kesimpulan, Isra Mi'raj terjadi di Mekah. Balik, kapankah Rasulullah serumah tangga dengan Sayyidah Aisyah? Mantang Nabi di Mekah, bertanya Sayyidah Aisyah, kajik kurinan Nabi. Mandi di Mekah mentang dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah kaji ke suam ke Ummul Mukminin. Hana sejarah yang mencatat lagi kan. Tetapi Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sesudah beliau Rasulullah ke Madinah. Menyenan pukah Sayyidah Aisyah semangat atau urung pegahnya tulen, urung pegah tulen ke. Sayyidah Aisyah nak tulen ke. Ke pegah le urung pegah Sayyidah Aisyah pegah hantar jauh Nabi, urung pegah tulen. Pakai ban jauh musafat kalau mana jauh nak. Hana lekang lu ngan mi ngan mana mi. Kalau dia mengkurinang pun lekang aku. Kau nyah hidih dia nak nak aku. Jadi macam mana? Baik fikir. Mahan pati hadiah Aisyah. Ke na'uzubillah. Urung pegah Aisyah nak pegah tu lid. Kekun lah riwayat hadih. Nyau kekun adalah perawi jikadab. Urung rawinya hadih. Satu. Yang kedua menyebabkan Quran yang didukung oleh drama Quran sendiri Bakri. Nabi internet Isra Mi'raj mendung urung tanyang. Hana mungkin Muhammad. Hana mungkin. Hana mungkin. Dalam waktu tingkat kaduh tajak kaduh tawaw. Menyuruh lumpur aku nak musyiknya kan. Asal kali dengar kamu kain aku. Pulam yang kira-kira nak pergi hotel, pada gym. Dengar lantai kesehatan, nak nyontang katruh melatihah ke dia. Hai apa pun, maknanya lah lumpur aku ke. Naik pesulit. Tapi dia terus kena setengah orang memang murtad balik. Hana petih Muhammad aku. Dan nanya bahawa Nabi kain lumpur. Maka dengan sendiri menunjukkannya. Draw Quran sendiri potra. Draw Quran sendiri menyatakan. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kalimat abdon yang dalam Quran adalah iaitu faku rakabatin ke yu pemerdekaan namiat ke jawang yang mentang ke lalumpa pemerdekaan namiat aja ke farah naku. Tapi berkricit pemerdekaan jih adalah derawan namiat naku. Menyemenan lam puasa lekanya. Kesimpulan puasa adalah menan tamang. Putra biotiknya habis sama puasa. Dah betul. Tamang in betul. Salah satu daripada betul puasa iaitu dengan melakukan hubungan badan di urur puasa. Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, dilarang hubungan badan suami isteri. Menyo terjadi pakri, batiga puasa, lain banyan pakri, wajib kafarah.
Buatlah kafarah. Faku rakabatin yang pertama. Yang pertama, itaku rakabatin mu'minah. Buatlah kafarah pun. Belau namit, pemerdeka. Hanapai belau. Ka, minah. Yang kedua adalah saumu syahraini mutatabi'aini. Puasa dua bulan berturut-turut. Sa dua, leh peluh, leh peluh limang, puyat peluh, puyat peluh limang, puyat peluh enam, puyat peluh sekurang, limang peluh lapan. Kahai surat tu, hanati jauh sahabaru. Harus kena dua bulan, minyak bulan, dua puluh sekurang, dua puluh sekurang, dua puluh sekurang. Minyak bulan leh peluh, genap lam peluh roh, baru jik piyuh puasa. Nyan pihak air bakri, baru o'yatamu sitina miskina. Baru adalah beri makanan 60 orang. Haiknya baik kena air nengku. Haik belau namin, pakainya haik, hanapat belau. Haik puasa nengku, pakai haik nengku. Izzat mana puasa, nyan je nengku. Pakai haik ni puasa, makan itu tubuh long cik. Dan puasa Ramadan, kaga puji dilih Tuhan jik berkepada. Tak ada kedih, tidak orang Tuhan duk nak mentang yang buat bakri nengku. Tetap haji cik nengku. Man terkecuali pajin hanan puasa. Maya puasa ikan doktor, long tak kemah je puasa. Baru nyo puasa dumpu tapi alih layu keberih dalam je. Nyo gehen adalah fidyah adalah gato ji dengan adalah mertertib dan mekadar. Pompon na adalah ukuran dan yang kedua na memang ukuran padit dan na ukuran gehen adalah fidyah. Ada bab haji menancin ko. Kenang kira-kira haji kafarah bahaji, kenang dam bahaji, na semacam dam iaitu dengan na jumlah dan na tertib. Na semacam je adalah hana tertib tapi ukuran takhir kekeun. Nyo jeut je jeut je jeut. Nyo fidyah adapun kafarah bab puasa relah dengan sebab jima, nyo kan mukhayyar tetapi murattab nengku. Haid pun baru je alih kedua, haid kedua baru je alih kelahir. Han je lam saya punya cok dah yang pui tawon ku. Inilah denda dan risiko yang menyangkut dengan puasa cara kuasa, atau sewa puasa, kiban bentuk dah puasa, puasa dah pelahara dalam puasa, bila terjadi kerusakan dalam puasa dengan biasa, dan bila terjadi kerusakan puasa dalam luar biasa, dan kemudian puasa yang akan terjadi dalam bulan Rajab sebelum puasa, inilah insyaAllah kali ini pertemuan katanya, kira-kira karena sejim aku, lebih kurang mungkin engku dan di tempat engku na yang engku nagapi baca tu insyaallah enho lundur akhiri di mana kekurangan dan yang kadang-kadang belum sempurna tolong dengku kira-kira muah dan tolong dengku sempurnakan tetapi kira-kira di mana yang sansang jet pakai insyaallah digunakan dan akhirnya selamat menerima dan melakukan bulan Ramadan akan dekau ke semoga getanyo berbandum baik dengku yang na di Australia dan kamu tinau. Semoga Allah Ta'ala menepuan pun dosa dan menepujit puasa kedenya sehingga puasa yang diterima oleh Tuhan dan puji kedenya minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barim trek ke OT ya sabuan. Ya, patilun menyo ad menyo tengah jam tu adapun 25 minit tu je. Kamu hino 25 minit tu kapoh 6. Jadi aku ya. Pada datang buat dalam bahan itu dipastikan ada ino ada pinan ada perbezaan. Nah yang urutnya cocok ramadan, nah yang urut cocok ramadan. Ya. Perbezaan. Maka di sini nah yang berbeda tampu oleh euro berbeda dengan kelompok yang lain. Cuma yang jadi pertanyaan, gimana cara tanggapi perbedaan-perbedaan tersebut? Karena kadang-kadang saling menghujat kami sebagai umat Muslim karena perbedaan pada penentuan Ramadan. Beda, insyaAllah beda. Beda lagi yang kanan. Memang Rasulullah menyatakan na beda Ramadan. Tetapi beda lagi yang kanan beda draw aje. Gimana beda draw aje? Wajib Ramadan satu daripada dua. Adakala dengan lemah Ramadan, pernah Ramadan. Adakala dengan sempurna Syawal heplu. Sempurna Syawal heplu. Hanapa yang ingpu katruk sang hana Ramadan. Kabeh kalimah satu Ramadan hana payah sempurna leh puluh Syaban. Ban dua puah nade Syaban ka kabeh leh puluh hana payah fikir pun nade hana. Maka nak kena fa in huma alaikum. Main kadang-kadang kita nyoh hana de fakri. Padahal di urul lain de fakmilu Syaban na salasin. Menyo pisilisi surau.
Mayo ti urang teliti hinna 20 kurang hideh leplo. Sao yang payah kada mesti rau hana. Mayo ti dua urang teliti ada ti rau leplo, ti rau 28. Urang 28 payah kada ti urang. Mayo teliti le urang sama dengan di urang yang 20 dijo payah kada dua urang. Pedoman tetap kuatangkan bagi Nabi sumu liru yati. Wa aftiru li ru'yati fa in umma amale alaikum faqmilu sya'bana salasina yawma. Jangan tegak pada main dengar. Maknanya bu ketika tanya dengan kelompok saudara lain yang muslim yang lain berbeda, maksudnya hana perlu tak perpanjang persoalan. Yang pun hana perpanjang karena itunya wajib puasa badra wadah antara Australia dengan kamu kan selisih jempet. Sama dengan awai bengoh, awai malam hinan. Minyak awai malam hinan, tentu ada dua malam bagamu. Kemudian wajib puasa puno lam urawa. Padit jium urawa baurinyan. Yang kedunan wajib puasa baurinyan. Umpama, dah bedah hinan dah usrali, dan ijak umekah nengku. Wah padit dah bedah lam puasa dah jauh umekah. Itu nya umekah puasa hinan dah usrali. Di urung Mekah kira-kira aji, baru kira-kira wah padit nengku. Sang menyona pi pa menyola 8 jam tu baru menemu. Pi 8 jam tu menyai tanya wak ada puasa poh limang, di urunya sebelum poh limang 8 jam tu uli ko ke puasa pada malam. Jadi puasa di urau, pajan di tema urau enah hatin puasa, pajan jilum tara enah buka puasa. Mia sira urung bahasa poh daerah 5 jam urau, 5 jam ke puasa. Bahasa poh daerah memang urau kan 12 jam ataupun 18 jam, 18 jam ke puasa. Woi Makkah kira-kira aji gedanya lebih dulu ilmu mutawara wahidi. Kemudian kalau untuk 12 jam tapa di neraka ilmu mutawara pada daerahnya buka puasa aju. Tak balik, tak mudah di Aceh no memang gedanya menurut roy kajian 12 jam kawat dia buka puasa. Tapi pesawat yang gedanya mendang di mutawara hanya buka. Jadi antara di puasa hinang dengan kamu na labir umum bak nang gro timu ka penang ka di bulan yang bak nang gro barat lebih di karena awal ilmu mesti orang hinan. Tapi menyewa negara barat di bulan, bak negara timur hana mesti di. Pakai kerja di bulan bak negara barat. Karena pergi jam tu baru ilmu mesti orang sama dengan di iji timak mata bulan dengan mata orang. Ipa jauh pada jam tu pada derajat mata mah. Bak mata ilmu mesti orang hinan bulan mata orang buat derajat. Pergi jam kemudian, maka itu nyawa Aceh no di Saudi. Ka lemah bulan Ramadan. Pada dah Aceh hana. Pergi jam tu menyewa hina memang hana lah mungkin royah di Saudi kan mungkin. Tapi balik munyo hino da Aceh kadah di Saudi handehnya yang lebih aneh ni. Apakah kita apakah hal ini mesti ada kata sino di Australia tanah sino pun malam ni itu sino kadah tanda bulu. Apakah kita tak pengumuman negu putih karena mata woroi ya tadi yang bahawa nyuka karena mata cuma sabuk dunia kan tinggi sebut sampai hukum bak BS dilah mata ni bak sama-sama tempat yang bersatu masalah keluar dan terbenam mata orang bila kadih bulan bak sama tempat berlaku hukum ubi sabuk daerah yang sampai tibit temang mata orang urungnya ka persilisihan masa tibit temang mata orang yang nali hukumnya berlaku berlaku mata orang gede. Berikutnya Abu, nyo menyangkut dengan masalah yang lain betul. Masalah mu'udah. Ya. Jadi orang yang mu'udah nyo dipegat satu persyaratan dua sampai berapa persyaratan. Yang andai kata mampu le orang yang akan mu'udah nyo untuk dilengkapi persyaratan tersebut baru akan diberi utah. Baru akan jadi umpama ke bang? Tapi jino di urung. Tapi jino urung yang akan mutang tersebut dipungut. Sehingga persyaratan-persyaratan tersebut ditulis mendu. Sehingga kan melengkapi lah persyaratan. Padahalnya adalah pungut. Ya. Olehnya itulah utang tersebut. Dan utang tersebut memang mampu kan bagi cuma untuk mendapatkan utang tersebut ianya harus juga persyaratan-persyaratan yang kengkar supaya mendapatkan uang tersebut. Jadi bagaimana hukum yang akad lagi yang wadilun sang
umpama model daripada proposal sebuah bangunan habis 2 miliar. Tapi punya paling-paling habis 200 juta. Apa hukum ni? Dia awak mat administrasi kalau 2 miliar. Dia berdebit. Kemudian dia ambil 2 miliar dan pengerti buat pegat. Di lantuan sulit buat pegat pun. Mendapat sesuatu berdasarkan sulit di lantuan mungkin salah. Dalam makna ketika agak yang diterima misalnya, apakah nanti akan berakibat ke lain ke arah riba ataupun kibat? Iya, bukan hanya sekedar salah atau saham nanti. Bisa jadi karena riba dengan harian bisa jadi pisah. Harian ke harian riba kalau nanti tapi asal kaji ke riba pasti harian. Nyan buat yang lagi nyan sama dengan yang kekun adalah harian riba kalau nanti ya. Yang biasa aja bila terbuat dengan salah, han mungkin betul menyokong dilaksanakan dengan salah. Bersih pertanyaan nanti salah tak jawab. Han betul jawab salah menyokong tak jawab dengan salah. Dah contoh yang tanda pegat, kan? Tanda pegat, bapa ada pegat proposal, tanda pegat isi. Yang habis baru 2 miliar minta pegawai di rumah-rumah tu. Pajit, mahal mepeng. Kalau buka rumah, sabuk semuliah tu dengar. Kan habis cid. Hanya patin, ni ada rumah long. Padahal rumah kudanya, hanya hak bantu oleh pemerintah. Kak Bacot atau Bacot, mungkin ketanya dari jamaah yang ingin bertanya langsung ataupun secara tulisan, silakan tulis. Cara ada pegada aghyar dalam hati tanya supaya mangat tertuju ketika tanya untuk beribadah kepada Allah SWT mangat di tahapan-tahapan di 20 sekali jalan kemudian eh dumpuh ha eh dumpuh cuma kelih yang pun buta yakin kita nyonya adalah dua fungsi. Sebuah fungsi bak gedanya adalah memenuhi aturan. Yang sebuah fungsi gedanya. Sebuah fungsi tu bak gedanya kan gedanya orang memenuhi aturan. Tetapi gedanya adalah tempat orang jatuh aturan. Artinya di gedanya na tempat tak penuhi yang kan iyo oleh Tuhan pembuat. Dan na sabah tu dia tanya urang dalam ke aturan menua ke pembuat. Supaya yang lebih tepat, yang lebih betul ke ban jaga buat dalam masing-masing. Dia tanya lagi ni iyo untuk pembuat. Habis. Yang pegah beri pala kan, kan dia tanya orang. Yang pegah beri pala abang ibadat, draw oleh Tuhan. Menua ke pembuat, buat ke, lumbi pala. Itanya hana payah tiap pagi hari bah lumpur buat nyak mendepak pala hana payah hari. Pakai cik ke pun buat ni yo. Oh nabi pala hana yang tergantung Tuhan kali ke pegah menyang. Menyang nabi ka kena nabi menyang nabi ka kena dengar. Nyan salah sebuah jalan pegadai area ke. Ya. Terima kasih jemaah yang ingin temannya langsung Bang Ari dari Perth. Silakan. Assalamualaikum ke jamaah Mandung dan ke Abu di Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dong nak tanya Abu di sini mengenai sambungan dari Tungku Umar Buno mengenai riba. Ya. Karena kamu di sini berat halnya memandung masyarakat menghadapi halnya sih dalam jual beli di Australia. Baik kamu untuk memiliki sabo properti ke menah tapi nyampe harus kamu tempuh melalui jalan retan. Yang long ne tanya tentang jual blow properti di sini Abu.
karena di sini tablo properti melalui bank. Bank yang blok properti dengan bank baru dipublo ke kitanya. Beda dengan di Aceh, tablo Honda, awak Hondanya dipegat pihak ketiga awak bank. Untuk dipe peng ibu pengempeng. Tetapi di sini ditanya melalui bank, bank yang dapat properti tempat remohnya, dan remohnya dipublo ke ditanya. Yang sistem di sini mengenal kurang dalam pertanyaan long di jamaah yang lain pi ne perlengkapi mana kan sebabnya hal katanya umat di sini memandungnya yang dihadapi memendum yang pertama. Yang kedua, di sini nasib bank syariah apabila sah je tajuk hal yang lainnya mesti hana terjalankan red bank syariah tak alihkan ke bank syariah mesti lagi yang pu berkiban hukum je abu menang. Tetapi nyo lesi pertanyaan long tentang ku enoile ataupun tolong sambung lah mabu. Bah dua apa lah baik gedah dalam ingatan long tuan? Iya. Munyo kemudian gi tanya wan tanya belawa sebuah-sebuah barang hanjet tablau bak umpama ji bak draw bak pohinan payah belawa le bank le badal lain dia ibu belawa ke tanya. Dilonsang lebih lebih cocok menan dengan medih. Karena adalah lebeng kali hiblau. Apa mah $1,000. Di bank ibu belau dengan $1,000. Icok laba $1,000 karena kali ibu modal. Tetapi kadang-kadang hana ibu modal icok laba. Nyokanya hanjin. Menyemenan. Ibu utang ke kita nyawa $100,000, tak bayar $120,000. Nyawa hanjut, pakri cin, dia tak jatuh bank, dia leke, bank peng, dia leke. Lalu mau pegang rumah, padit habis peng. $200,000, mama. Pupu bahan, ibu lau di jih. Ibu lau ke kita nyawa, $202,000. Mereka pakai jauh lebar $2,000, karena jih kaya berdua pangkai kena nengku. Banyak tak dung, tak jauh, anak dung, akan anak, nyawa lebih aman. Sang menan. Cuman yang kedua puno abu nyat nyat lah juta laju nyat lah juta laju menyo bank syariah nya ke mananya betul. Tapi kadang-kadang nama mentang bank syariah di tuan-tuan bank syariahnya mentang dan adanya gelam form jirengku karena tulisan je BSI kan BSI tulisan bank syariah berken takat lu juga gelam nak tulisan memang megah-megah bank syariah Islam tapi kan bank syariah Indonesia nak kum tulis. Tapi ente tak lekeh barang, padi lekeh barang je. Lalu mau pegang rumah, padi pun lepeng $200,000. Hijau peng $200,000, padi mula ni pegang. $200,000 lah bayar. Ente dah bayar $206,000 ataupun $210,000. Kepo. Tapi ke mana ia belah barang je $200,000. Ibu belah tu katanya, jumlah ibu belah $205,000. Patut ia cok lebar je ke hijau pangkai ni. Jadi punya bank syariah seharusnya baik hijau peng. Pak Rici, hijau barang ni ke. Mai menyepu barang yo po kada nyo perlai. Tira orang mekat me. Elo no perlai modal mekat me 200 memang 2 miliar. Jeut jeut. Ta cok me ya belo ele duno belo me 2 miliar. Ji belo pedik kilo mendo me. Pada me kira-kira ji 3 kilo ti dengar. Ante ibu belo ke kada nyo kira-kira ji 2 miliar 200 me 3 kilo ti dengar cuma kada nyo pangkai mai. Jeut. Cok laba ti barang kada miliki sah-sah undang nako. Mai tanya kerana hana perlai tiba ngaka kajet lu langsung. Iya, membacut abu walaupun yang di dalam di pulau ketanya inan na disebutnya interest bungong matu. Nya ke yang baik. Yang kan maksudnya mana abu iki interest bahasanya bahasanya laba aji. Laba karena ibu pangkai kan?
Lepas ikan di sini, bunga tanah kena ibu blok lagi 6 juta ibu, ya ibu blok dengan 6 juta kan lagi yang. Ya. Ibu nak interest, ibu ikut laba. Tapi haji interest. Jut. Haji bunga ngabu. Hukum kan kan hukum ji kan bak nan, hukum bak drobut. Yang gekun bungong adalah lebih daripada terputang. Yang gekun laba adalah lebih daripada pangkai. Karena lain putang, lain kira-kira ji yang menyangkut dengan pujung. Hi taban. Innamal bay'u mislu riba, pegah Quran. Pangkai 10, pulau 12, laba 2. Putang 10, bayar 12, laba 2. Apa beda? Sadu cik. Tapi putang 10 bayar 12 riba kun. Belau 10 pun belau 12 laba kun. Alhamdulillah. Tuan baca tu nyo nama motujuh boh pertanyaan dari long tapi menyo bukan tungku di watete dah. Nanti akan kurang mulai hujung hari. Oh, menanda masih gunung kayangnya. Ya, ya, masih pokok, ya, ya, pokok itu mengenai riba alam, ya, tak mesti yang penting kan. Jadi, nya mana abu jual beli getanya tanpa perkenya akad, sering getanya kamu beli tanpa akad, baik ba market biasa, bahkan kamu ini mau beli di sini ngengkar aju, tipe bang mesin kare di aju. Ya menang berarti hanangan owner dengan kempoji pekerja yang sabo mungkin yang sabo tu mengenai menggunakan fasilitas bank mengenai kartu guna abu yang fasilitas bank ditanya hana bank Islam di sini tak gunakan kartu untuk belum yang menang apa mungkin yang lain tentang puasa bah jamaah yang lain. Nah dua macam biak kan. Sama macam biak mu'atah. Ah mana biak mu'atah pak barang yang ubut harga ni ke. Nah sabun aku nah. Padi tikrek 5000 jo peng jo sabun hana kin kalau mublau-mublau aku. Kemudian dalam jual beli salah satu daripada syarat jual beli harus nak ijab dan nak kabul. Teman saw yang piyo. Saw apa barang. Saw yang tukang terimang sama dengan dia adalah orang yang piyo barang ke kedanya. Kemudian lagi dengannya po barang pun nah puhanan engko. Nah, sewa po namo si toke. Sangat namo si toke ji. Takalan di Saudi niku jaring ba Saudi dengan terus Saudi dia yang punya dia tu fir nan nawab sama yang anan engko. Idra ni pasal di nan di bi pai berdua sekarang. Punya hana yo pai nan di bi menyang nang. Sama dengan di luar dekat nyai kawam yang pijap nang kurang ko. Yang menang cin. Jadi tukang terimang kakak lejih peduh nan nengku kai bentuk sirau dengan tukang terimang nengku. Lagi ya, waktu temang bak mol pemaji. Asal tetik peng lampluk kai peganan plup dah ngan temang mak motor. Mana ditop nengku. Sama dengan nau dengan tukang jaga nan nengku. Jiran tuan sang menan menyo memang kakak tanya. Terkecuali urang-urang sot tapi kira-kira pelapik mentang nengku. Pelapik. Yang bayar dengan tergesak mentang hidup bayar layu sang tak kalau yang kau bayar kecil aku. Padahal mu peng dan dejok aku. Tapi dah bukti nak peng menyorang nyona kira-kira saldo dan nyoba bank bema. Apa buku tu nama dua miliar. Padahal tergesak lewat dengan sebab miliar tinggal lima tu kau bayar. Maka sebenarnya sudah bayar. Ya, sebab tu tak yang aku menggunakan fasilitas bank. Bank, kartu bank dia pakai pasal hayawannya jika dalam riba. Tapi dia dah pakai fasilitas-fasilitas daripada bank. Ke, kemudian, berarti lu bank hanya ada riba. Cuma pelaksana bank riba. Bank kan tempat riba. Tapi pelaksanaan bank bisa jadi riba. Yang ini kan salah zati, salah aridi kan. Artinya salah cara. Salah cara, caranya diperbaiki. Maknanya anda buku dah pakai fasilitas baik. Asal cara gedenyo, asal cara gedenyo baik meriba. Okey, tinggal ada persilatan tunggu Ustaz Khalid dari Aki, silakan Abu Nazar yang termayang melalui tulisan.
teman yang urang-urang inang di ibu. Kan hang je tanya langsung jadi ke teman yang melalui pelitan. Yen. Assalamualaikum abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu muna tuan kurang jelas tentang puasa Syawal dan puasa qada bagi urang inang. Apa boleh puasa qada sekaligus puasa Syawal? Ya. Dan tuan menurut yang kan tuan baca nah. Tuan jawab pun ada juga. Yang lebih good, lung puasa qada Ramadan. Nyan Hanakhilah bak menyatakan yang bawa kana falah Syawal. Adapun lung puasa Ramadan serta qada Syawal, atih pendapat yang kedua pun banduapu Hanafi. Sama dengan kana khilaf. Atih pendapat yang kelahir menyutan niat puasa sunat pih na cipalah. Han betul tapi niat hana makna. Ha, jadi sama dengan yang hana khilaf pekri lagi pun. Pakal lagi pun puasa dalam bulan Ramadhan Syawal yang penting dijih na puasa. Lagi kicau banding lagi tahiyat masjid. Yang penting na semayang. Adakalah sunat tahiyat, adakalah bayar utang kada semayang. Alhamdulillah. Yang kedua, tabuhtu dari Rina. Abu dan ingin bertanya Mbak Abu, tetapi mohon maaf Abu, no, di luar tema. Pertanyaan lo, Abu, apabila si dua orang inang mungih pelinto tu dan hana kepegah abang, apakah ibadah sembahyang wajib dan sunat dan ibadah dan lain si dua orang inang yang mungihnya kelaku no, hana diterima oleh Allah? Ya. Terima kasih, Abu. Ya, sudah. Sama dengan hana mututu urang inang hauragam hukum ji na yang jiet na yang hanjiet tapi ente kailhab hanjiet lebih le urawa payah dapat isale pakan hana mututu menyonte ge mututu mutamah le ge ia milai padi urawa le urawa ge bi atau memang kena cici mututu baik lagi mututu kena mututu mentang kawai kan kena baik kena tong elok nuku kibang kena mututu tu malam nuku tapi hal tersebut gidil lewro lebih mah lewro kira-kira hukum ji haram nuku haram pekri sama dengan dosa tetap dosa dan kemudian ibadat yang kepegat lekonya tetap lagi ibadat cuma dapat perbandingan fala ibadat dengan desa solen de menyo hidup sama dengan 50-50 siri menyo le desa sama dengan lebih rugau nuku. Tapi yang biasa kena yang udep, lega milan yang gaji ni ku, yang biasa ni. Tapi yang ku mau. Silakan dan ku Ustaz Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu dan Tuan Khalid bin Yaakob dari Padang PG. Jadi ada dua pertanyaan. Baru pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kalian tanya cukup baik oleh Bu Umar ataupun Tuan. Yang pertama Bu Nomo, sebelum bertanya mungkin sudah perkembangan di lesi. Kamu di Australia di Indo pada umum di wajah kekuatan nabi sekalian dulu. Jadi si Banci mengikuti dari karena di sini Nananji Anik Australian National Imam Council keputusan daripada Anik ditentukan bersama dengan Mufti Pajang mulai puasa oleh Anik ditentukan puasa kan dengan kekalan bulan tapi dengan kapulit berken hisap dengan hisap yang satu yang kedua najis lembaga yang memang khusus kekalan bulan gajian orangnya yang kebetulan urungnya kelompok dari urung Pakistan Bintang Bergadis urungnya na lembaga kekalan bulan urungnya yang bunuh oleh Tuk Mardali mention nak disebut bunuh yang berbeda dua leoro kadang-kadang yang urungnya dengan keputusan daripada Mufti jadi Mufti Mufti tak boleh kami sebut pengumuman berdasarkan hisab urus Senin puasa satu Ramadan oleh orang India yang na lembaga kalor budunya bisa saja Rabu di pertanyaan luntuhan
kamu lebih cenderung mengikuti yang seperti mengikuti hasil keputusan daripada mufti yang anggota di adalah imam-imam seluruh Australia, atau mengikuti lembaga yang dipegang oleh orang India hanya karena representasi daripada lembaga-lembaga ataupun ulama-ulama yang nak di Australia? Yang pertanyaan pertama. Dan sama juga Abu, yang kedua. Yang kedua, nyolong pejelas lacun. Maafkan kau hari, lupa jelas lacun. Bahwa sistem bank belum kira sama pergi di Australia atau di Indonesia. Sistem bank hanya yang belum barang. Misalnya tak pinjam bank. Nah, jadi, dia tak pinjam bank tak kena belum rumah. Oleh bank kena yang belum rumah lagi. Tapi hidup bank. Hidup bank kita yang tak belum rumah. Atau hidup bank kita yang tak belum motor. Buku yang dah pegat lah. Maka di sini lah nanti, di situ interest. Interestnya adalah bunga. Jadi dihitung daripada paduk tak pinjam, paduk persen bunga. Ini kira 6% daripada tak pinjamnya. Dengan oleh bank, kira saban di Indonesia atau seluruh dunia saban bank. Yang belum barang adalah syariah finance. Atau dengan kata lain, di sini nasib walaupun tidak dalam bentuk bank syariah, tapi na lembaga yang memang oleh urinya senseng dipinjam. Urinya geblok rumah. Apa yang ditanya, geblok oleh urinya, dia geblok, kemudian geblok ke ditanya. Dalam masa 20 tahun atau lepas tahun, dia tak boleh. Dengan istilah dalamnya, na bentuk je mudarabah ataupun bentuk jarah wasitifah. Ya. Jadi dihitung katanya. Jadi menyata hitung secara kali-kali duit hanal-hanal luuh hanal juga berbeda. Artinya ada tak pinjam bak bank ni se tabunglah se 100 juta di dalam 20 tahunnya untuk nak lebih cip 20 juta ada babang syariah menanti. Cuman perbedaan di babang syariah kan bank yang dia pinjam. Ya. Adalah bank syariah geblok rumah, kemudian geblok misalnya dalam bentuk ansuran pulsa 20 ton, pulsa 10 ton yang terserah kita. Nah, jadi pertanyaan dulu Tuhan adalah dalam mungkin menyedalam masalah bank maaf Abu, menyedalam masalah bank pinjam bank, kemudian pinjam kita boleh tabayi lebih dalam apapun alasannya terlibat. Ya. Tapi yang pertanyaan lu tuan dalam bank syariah atau di sini ke syariah finansial, igaknya geblau. Terus yang mantau ni sih lagi tempat kamu di sini. Kamu pinjam pembak bank syariah, pinjam bak bank syariah, kemudian kagak pegak kalkulat, sorinya blow, blow, gak akat betul ke blow kalau tapi dalam jangka 20 tahun. Tak bayar sekian sebulan, sekian sebulan. Tapi nak kondisi lom, kondisi menyegitannya dan kita bayar dua lebih bulan kasih peng, kita bayar Bandung, nyawa hanali tak selesai. Artinya pasti ban, karena payah le tak bayar ke, ni tak bayar tiap bulan jut ke misalnya dari 100 juta, jut ke 20 juta, 120 juta, tapi menyahanya dua bulan macam tak bayar, tanya, kalau kira misalnya 2,000 lah sebulan, dia tak bayar 2,000, lagi pengalaman tanya-tanya, kemudian tak selesai. Anak payah le terikat kepada yang kontrak 20 tu. Jadi perkeh yang syariah finan yang macam mana ikatnya geblok kede atau geblok property atau geblok rumah, geblok melasah apapun, tetapi ikatnya kan dia punya yang tengah perkeh yang dia kira halal atau kibat. Karena sebagai gambaran bajut Abu, sebelum kamu lakukan datangan, lakukan lakukannya kali tiga Pak Mufti Australia. Mufti katanya Syekh Tajuddin Al-Hilali. Karena di sini terus terang manteng, semenjak lontuan Prokono, Pak Tun, Siribes, Kuroto, Kuroto, katanya golomna orang Indonesia dan orang apapun yang geblok rumah, terkecuali Pak konvensional, Pak Pambias. Jadi Bandung terbat ngeribat. Begitu akhir-akhir setelah 20 tahun kemudian, karena syariah finance, orang yang ditransfer cuma lebih habis
dia pinjam pen bak syariah penan, artinya sebelah rumah bak syariah penan, dia bayar getuk ke dia. Jadi dibelau oleh syariah penan, dibelau rumah yang guna dibayar bulanan-bulanan oleh bank, dibelau oleh syariah penan, dia mahu ditanya, tak bayar ke syariah penan. Yang ke mana Abu? Nak KMA? Gat. Dan sekuari lah KMA baca penjelasan tentang memang bank tidak membeli properti, tapi bank dipinjam bank sehingga di sini nak terjadi perasaan riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian insyaallah tuan-tuan sejawab yang pertama, antara puasa satu kelompok dengan kelompok yang kedua berbeda urau dikarenakan berbeda dasar. Yang satu pihak berdasarkan kepada adalah hisab, dan yang satu pihak berdasarkan kepada ru'yah, kepada kalambulin. Yang pertama, apakah ru'yahnya nak didasari dengan hisab? Makna jih nak didasari dengan hisab. Apakah kau yang berbedah laju ke jauh bulin atau kau kira apa jalan hepluh? Pasti didasari dengan hisab. Menyuhana kedujan pajai temang sah bulan Muharram, hang kedujan pajai temang hepluh Syakban. Pasti. Ada pihak orang yang kira-kira ru'yah berdasarkan juga hisab. Cuma dia orang yang gedema jakalan berdasarkan pajan. Menyamanan, dia kena bagaimana bagot? Tak percaya kepada si hasib atau tak percaya kepada orang yang dibentuk oleh pemerintah guanyan sebagai badan ru'yah hisab. Yang pertama, dalam hukum yang katakan menyuhan salah, bila sultan kagepegat pengumuman yang bahawa ka satu Ramadan ataupun satu Syawal, namusti lignanya tiga bulan kerawat, namusti. So, yang percaya kepada orang yang pegah kadih bulan dan bak tempat yang memungkinkan kajit petih. So, yang percaya kepada hasib, draw hasib wajib puasa, gedanya yang percaya kepada hasib, kajit petih. Adapun untuk pedoman yang tambahan, mungkin sebagai Bapak sampaikan, orang Padang Tiji sama dengan orang Aceh. Di Aceh, dua ulama raya yang kami jamun tak dengegah atau tak temukalan. Yang pertama, almarhum Abu Hasan Kerungkali. Yang kedua, almarhum Abu Syik di Gedung ataupun Abu Syik Mentah Kumbang. Yang kedua, ulama karismatik dan ulama Tuhan yang raya hana lain dah Aceh katanya. Abu Syik Mentah Kumbang ni puasa dengan ru'yah. Tilat si urau. Almarhum Abu Kali ni puasa dengan hisab kerana dunia hasib. Bapak tanya kalau nak padina orang ahli hisab terkecuali Abu Kali. Tuan-tuan dengar sejarah. Yang kan melapik tapi tuan-tuan dengar langsung. Pakal tuan-tuan salah sirah daripada awal alumni Abu Sulaiman Al-Tukun. Almarhum Abu Sulaiman Al-Tukun adalah alumni dan anak asuh Abu Kerungkali, ulung yang pertama. Nihikayah bak kamu yang buat-buat Al-Tukun, peristiwa antara Abu Kerungkali dengan Abu Mentah Kumbang. Sapa waktu Abu Mentah Kumbang nekun, lun lumayak Abu Kerungkali bak dengku Hasan Kerungkali. Bak waktunya Abu di Al-Tukun, Abu Sulaiman nak tengah buat dengan Abu Kerungkali. Galamna alat komunikasi, baiklahnya HP, telefon galamna nengku. Tengah-tengah bird di Kerungkali ni ke lal marhuah Abu Hasan Kerungkali. Kajian enhaw tak bird kerana tengku hasbalah pasal kena jak bagi danyam ke. Tuk kitab terbiat di cung balai. En abah pintu terus nama payung kuning le Abu Kerungkali. Sapa? Pah Abu Kerungkali terus abah pintu dayah. Pah Abu Mentah Kumbang minta mong ni jak kenan. Lepu payung dengan payung kuning sebagai penghormatan urat ceh. Perik cung balai. Terus kedih ni tanyang le Abu Mentah Kumbang Abu Kerungkali. Tentang hai puasa hisab dengan puasa ru'yah. Antara beri penjelasan puasa hisab li Abu Kerungkali. Ni pegat penjelasan pakiban hasib, pakiban kiban hisab. Antara ni ni pegah li Abu Lutukun. Bak kamu sebagai anak ni. Iti biat tutur bak Abu Syik Mentah Kumbang. Long takat berkon ilmi hisab bid'ah. Hana lu depu ilmi hisab sunnah. Tuan ke tiga ayu puasa. Yang tuan jawab dengan kejadian. Dan tuan kalan, hana. Dan tuan dengar hikayah orang yang betul percaya, tuan dengar, hana melapik. Karena tuan diasuh oleh Abu Sulaiman di kurang tahun,
Kemudian baru nasuh oleh Abu Tumim dalam dadih 6 tahun. Tapi sesudah nasuh oleh Abu Sulaiman, lu dengar tutunya bak kamunya anak-anak ni pegah. Maka nyoka alasan ji di urung hisap pih Abu kun kali le hisap tetap awai puasa surau dah Abu. Tapi Abu Mtakumang tetap telak surau. Tapi lu dengar tanya nyan tutu hana lu dua dupu ilmu hisap ilmu sunnah lu dekat bid'ah. Oh lu nyan tiga puasa. Jadi dalam bab pertama menan dan tuan jawab yang mungkin dan tuan jawab dengan ada sejarah. Ah, kemudian yang kedua, dan tuan yang kan tuan jawab punau pertanyaan aku sebelum ji, itulah yang memang seharus ji bang syariat iblo barang ilai yang ada pegar rumah ibunya itu perlu hana iblo rumah hiuk bahan tapi punya itu kedai semen punya Aceh 52 dawaknya ibu belau 55. Apa kan mahai ibu belau nengko? Ada tajuk peng bidunan, ada hana tajuk peng bidunan. Berarti jicok laba diji. Mempakai lei jicok laba. Ya mungkin perhitungan karena. Menyemenan yang dalam bab hukum bakri. Hanjit sabah barang dua buah yum. Menyokis duno yum. Menyocas duno yum. Nyonya getam. Padi di yum barangnya 15 juta. Napa yang jenau? Ada jenau beli 15. Masih bulian, 2 bulian berona. Tak 2 bulian beli 15. Neko. Itu boleh-boleh mentang hukum ini. Adapun putran yang kami perlakukan di sinan kira-kira haji. Gebulau sebuah rumah kepada kadanya oleh gebulau. Gecok laba di kot nyandu menan le. Gebulau kontrak 20 tahun pertama baru habis. 2 tahun tak bayar habis. Yang pertama sudahkah bila lagi ukuran yang kira kasib. Hanya payah bayar le. Itu boleh-boleh mentang ni ko. Hanya pun. Yang tuan jawab bunuh adalah memang aturan BSE itulah. Tapi menyumpama le bank gebulau barang ibulau. Lontuan kenjut yang ke le ibulau ibulau. Adapun diputang lebeng 100 juta. Kemudian tenggang botel 2.25 tun. Ikira padi bungong. Tuan-tuan tetap tuan kenyo riba. Mungkin lagi nyo nyajin tuan jawab ada pertanyaan. Terima kasih. Kemudian lanjut je. Ya, juga silakan. Yang gunanya di Australia, manduannya kan negara gangkat di pemerintah. Ya. Baik lembaga yang hisap ataupun lembaga yang calon bulan. Cuma lembaga yang hisapnya lebih representatif. Jadi karena namukti. Jadi imam-imam seluruh Australia, seluruh provinsi na, kemudian namukti. Tetapi yang calon secara rukyah, urunya hanya yang kecil heboh bangsa pemerintah. Memang orangnya pegat hisap, pegat keruyak, kan hanya baca Ramadan. Jadi setiap bulan pegat katanya. Ya. Setiap bulan pegat. Oh, ni lagi bulan Rajab. Pajam bulan Rajab, kak tulis katanya. Tapi yang keseliti, kamu bingung ni. No, selisih sampai 2 euro kadang-kadang. Jadi, tuan-tuan, maaf. Yang haik, tuan-tuan, pemulam selisih lebih baik seorang. Banyak selisih seorang, kan selisih. Rasulullah di Teluh Madinah puasa. Di kurang tahun Rasulullah puasa. Adanya kau apa ke dunia? 8 tahun puasa 20, di kurang tahun yang nak puasa 20. Jadi sama dengan dah yang betul. Nah, sama tahun yang puasa pada tahun 4, 28. Sama tahun 4, 20 di kurang. Sama tahun 4, nah 28, sama tahun 4, 20. Sama tahun 4, 28, dia pegang Nabi. Tak ada siurau. Hanan yu kada dua urau. Tak ada siurau. Menyemenan, dah tercawak itu nyawa adalah yang kata terbentuk hasib atau memang aturan yang kata berat nyawa. Tuan-tuan, garis besar ini pakri, dah yang lebih percaya. Mungkin ala ilang, jawatnya pun mungkin semakin sempit. Sampai pohon dua buah. Buna sampai poh 6. Nyok kali bayar dia kan? Okey, tak boleh dia. Ya. Mungkin tentang surat yang tengah lain. Masalah wa'aful walidain. Ya. Wa'aful walidain atau mu'ajjalah fi dunia. Ya. Ya. Jadi kipan gambar anji kata ketika kita do urang apul wali dan tentunya sebagai contoh kemudawa ngan urang si gumuku rai rai ngan urang si wala takul lahum ma ufit
Jadi kita ada bangga manusia. Jadi yang mu'ajjalah di dunia ini, kira-kira bayangan ini, kita kibah. Menawar. Kehidupan yang itu terbacu ku, akan tetapi susah. Apakah yang bisa masuk di dalam mu'ajjalah itu? Allah Ta'ala setiap tindakan yang pekerjaan yang terlarang beragama, dia pegat sanksi. Terkecuali dua macam larangan yang pegat sanksi dua dan empat. Larangan yang pertama iaitu uquqil walidaini, dan sanksi yang kedua adalah qatilun nas. Urang yang poh manusia mukmin dan urang yang durhaka ke urang si. Yang dua boh dia pegat tindakan. Segala macam huruf kedua tindakan dipersiapkan, huruf yang kedua terima tergantung. Inilah mu'ajjalah maknanya. Dipercepatkan nampak. Jari yang urung daruhaka kurinci yang meningai dalam merasa derita, jari yang penderitaan terserah Allah pun itu. Jari yang urung yang ilahnya agap yang kira-kira antara yang lama mati kamu temukan senang, jari yang tak, tapi buat ujung pasti nahan. Tetapi urung tinggal semayang, urung pulang pelindung, nyawa bisa jadi Allah nak kebah ke singa. Pakar rakyat ta'yum kira-kira hadraka urinci dan berat ta'yum poh manusia. Itulah dan lain yang jenis tuan jawab pengertian mu'ajjalah fi dunia. Alhamdulillah. Ya. Mungkin nak tahu itu sebagai penutup, ya. Aku pun ke api hotel. Ya. Tengah oleh air. Nah, Rabah je tak? Tengku. Ya, silakan. Assalamualaikum, Abu. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ini mengenai mengenai semayang Jumat di Sindol. Ya. Jadi nak kelompok-kelompok di Sindol lagi Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Wahabi, terlepas dari Syiah ke? Jadi satu wadah semayang Jumat. Kadang-kadang dalam sabuk kampung katakanlah na leboh masjid kan. Bahkan lebih daripada leboh, limong boh masjid kan. Jadi pertanyaan ji menyokat satu wadah Jumat, perke salaksanakan Jumat bak tempat yang bukan beda keyakinan kita nyok, tapi beda dalam masalah khilaf mereka. Bukan tak semayang Jumat dan nyok bah tempat yang mesti katakanlah like bah tempat Muhammadiyah ataupun bah tempat Jamaah Tabligh. Sementara itu nak sabo-sabo tempat yang kira-kira yang rukun-rukun kutubah yang hana sempurna maksudnya tinggal lagi yang kan. Jadi kadang-kadang menyetapi ke terlepas daripada keyakinan tanya menyahana tajak hina Jumat tanya tinggal menyetinggal berarti tanya kata lakukan sebuah hal yang berdosa. Jadi daripada tanya tinggal maka tanya laksanakan Jumat tempat yang berbeda dalam arti kilap. Peke zroh menan Abu, mohon Abu sudah berjelaskan misyut. Tuntutan Jumat wajib, kemudian terbubut dari terbubut hana rade dia sama dengan kalau hana cid payah tajak buat hana ragu tu. Memang banyak tajak buat hana ragu. Kadang-kadang pekeri terus berdekat hama temui Jumaat. Banyak kan terus berdekat hama temui Jumaat sama dengan dia hana wajah Jumaat. Tajak bengong hantuh tawon tu puh luar sama dengan hana wajah Jumaat jauh tetan. Cuma je oh bacum je hana bagah terus kena telak nyoh hanjian. Pak kericit sidro tempat himam yang nak buat tempat geragukan mentang lebih gerd baik hinan tajak. Baknya hana ragu. Pulam yang kada rekod kan lebih gaik hana gaik sangan asa nak. Moyo cat de puam ye hinan hana sah baru kada nyo. Mani ba hana lain gaik kenan. Yo mita buat ke ne. Ada ta jap hanje ngoi pu buat mangga ta duit rumah. Kata kalau mendu muri hinan dan muru kada nyo hana sah Jumaat tirawa pina ku. Bo dak lepi ka hanje cit. Atau na sama tempat yang jemaah Jumaat ye dua mendang tirawa mum tirawa mum ka sah nak ku. Mereka murid kita nyokong ke rumah dan nama jamaah dua hari cuman tengah mana min. Tang tuan tuan menan ni. Alhamdulillah jelas.
nak tabuk dia punya. Masjid dua level lagu. Ya. Masjid dua tingkat. Dua tingkat. Jadi orang sembahyang yang yang pokok tempat sembahyang dia di tingkat dua. Jadi ketika anda menampung, anda bisa menampung dia tu, akan dia sembahyang dulu. Akan tetapi andaikan ditakdirkan orang yang meyuknya untuk kejak baimum, kerana anda memungkinkan, payah berpaling diri daripada kiblat. Nyo ketika keadaan yang lain yang apakah masuk di dalam otor sehingga ai betul-betul hendak kepada ini nanti hendak buat sembahyang Jumaat ni ada pun hendak jemaah ni ataukah meninggalkan Jumaat meninggalkan jemaah karena memang han tersambung dengan imam ke bang syarat imam dengan makmum bujit murur buat sabah masjid pun balain ke sang menyohan salah ingat dalun tuan benar jejak makmum buat imam menyokal dalam sabah tempat. Menyo buat sebuah tempat dalam sebuah masjid sang ana syarat benar murur ko moyo ade jin. Idanya semayang ibalai dua tiro ade. Antara tempat idanya semayang ibalai masjid ngan balai bila rejak jin emang. Jut. Ah maka ada luar masjid bisa ikut. Sebuah masjid pakri, mama masih haram makri datu moyo. Nyan orang ini moyo ne eh pi ada balai eh sa sa sang. Nyan yang baik. Main masih haram bakri hana ke kan aku. Kenapa bisa jadi mengumamu ke masih haram kan? Beda dengan kita nyawa ini. Ada tak imu tak ke kita nyawa nengku. Ada kita nyawa ke kita nyawa tak imu tak liku imu tu. Kita nyawa dalam masih haram tak ada bakri. Kan ke liku imu tu. Ke imu tu ada kita nyawa nengku. Sah hana pupu. Karena hanya memang kan barat timur tu nang baru kanan. Yang penting saya kaku kenan nengku. Alhamdulillah tu. Ya. Terima kasih kepada sesuatu yang kami sediakan untuk kamu. Mudah-mudahan ini yang kamu dengar dari aku bisa menjadi pencerahan dan dia kamu amalkan di dalam hidup kamu. Ha. Dan untuk keberkahan acara kamu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin aku tutup buku-buku. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'asimna min al-bala'i wal wabai wa min syururi al-a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu kamu tu sombong. Di mana? Turun tegak dan kudu sekar nopo. Mana nunggu? Kamu tu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aku dapat berbualam bahawa orang yang lain mungkin dengan tema yang berbeda mungkin dalam bulan Ramadan ataupun pada pajak dia. InsyaAllah. Sehat itu di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan pun dan kamu gendung di segala kekurangan dan kurang ada kamu mungkin dengan aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ke elit itu kita.